Para Ksatria Penjaga Majapahit Jelit 16 Kisah Deng dapat mengikutiku hingga di Pasanggrahan gerahan tanah ujung galuh, pasti bukan orang sembarangan, berkata kembali patih Gajah Mada dalam hati. Hidup dan mati tidak bisa diundur dan dimajukan. Begitu juga kalah dan menang dalam sebuah pertempuran telah ditentukan oleh Gusti Yang Maha Agung pemilik alam jagat raya ini, berkata kembali Patih Gajah Mada dalam hati memasrahkan segalanya kepada Gusti yang Maha Agung Sesuatu yang tidak mungkin dapat terjadi dengan kehendaknya berkata kembali Patih Gajah Mada dalam hati Dalam kepasrahan itulah Patih Gajah Mada masuk ke peraduannya untuk beristirahat Sementara itu rembulan di langit malam di atas Istana Kediri terlihat pucat tanpa awan tanpa angin dan malam yang sepi itu pun akhirnya berlalu tanpa kisah hingga di ujung pagi. Dan pagi itu Patih Gajah Mada telah datang menghadap Raja Dewi Maharaja Sah, seorang gadis yang dulu begitu manja kepadanya yang telah dipercayakan oleh Raja Sanggrama Wijaya sebagai seorang penuntun olah kanuragan. Dengan penuh hati-hati Patih Gajah Mada bercerita tentang permintaan Mahapatih Arya Tadah kepadanya untuk menghancurkan sebuah gerombolan kisadeng tanpa menyinggung sama sekali rahasia besar tentang pembunuhan Raja Jayanagara. Mahapatih Arya Tadah pasti punya perhitungan sendiri mengapa meminta Kakang Gajah Mada menghancurkan gerombolan kisadeng. Masalah kerajaan Majapahit adalah masalah kerajaan kita juga, karena kerajaan kita ada di dalamnya sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Kurestui dan kuijankan kepergianmu, wahai kakang Gajah Mada, berkata Raja Dewi Maharaja Sah kepada Patih Gajah Mada. Berbinar-binar wajah Patih Gajah Mada mendengar perkataan Raja Dewi Maharaja Sah yang tidak disangka-sangkanya itu, Semula dirinya merasa khawatir bahwa Raja Dewi tidak begitu peduli dengan masalah di luar kerajaan Kediri. Ternyata Patih Gajah Mada salah menilai Kera berpikir Raja Dewi Maharaja sah tidak sekerdil yang dipikirkannya. Hari ini hamba begitu bangga, hari ini hamba seperti tengah berhadapan dengan Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Kera berpikir Gusti Raja Dewi sungguh begitu luas dan jauh, berkata Patih Gajah Mada penuh kegembiraan hati. Bukankah semua kakang Gajah Mada yang mengajarkan kepadaku, bahwa semakin tinggi kita berdiri, semakin luas jarak pandang kita melihat masalah di depan mata kita, berkata Raja Dewi Maharaja Sah sambil tersenyum. Hamba mohon pamit diri, restu dan izin Gusti Raja Dewi adalah anugerah untuk hamba. Berkata Patih Gajah Mada penuh penghormatan dan berpamit diri di hadapan Raja Dewi Maharaja Sah. Raja Dewi Maharaja Sah masih memandang langkah kaki. Patih Gajah Mada yang semakin menjauh. Raja Dewi Maharaja Sah masih memandang langkah. Patih Gajah Mada di ujung gerbang gapura Puri pasanggrahannya. Kakang Gajah Mada, bila ada seseorang yang paling kukagumi di dunia ini, engkaulah adanya berkata Raja Dewi Maharaja sah dalam hati sambil memandang patih Gajah Mada di penglihatan terakhirnya di ujung kelokan dinding gapura yang melenyapkan diri anak muda itu dari pandangannya. Menghancurkan sebuah kelompok kecil perusuh siapapun pasti bisa, nampaknya Mahapatih Arya Tadah telah memilihmu sebagai penggantinya, perangmu adalah perang pencitraan jalanmu menuju bintang para pahlawan di kerajaan Majapahit ini. Semoga kemenangan selalu berada bersama pasukanmu, wahai pahlawanku," berkata Raja Dewi Maharaja Sah dalam hati. Sementara itu, Patih Gajah Mada yang telah mendapatkan izin dan restu dari Raja Dewi Maharaja Sah terlihat berjalan dengan penuh perasaan lapang dan kegembiraan hati, dan langsung menemui Kirangga Gajah Biru. Izin dan restu telah kuterima dari Raja Dewi Maharaja Sah berkata Patih Gajah Mada kepada Kirangga Gajah Biru. Syukurlah, aku ikut gembira mendengarnya, berkata Kirangga Gajah Biru. Selama aku pergi, ku percayakan tugas-tugas di kepatihan kepada Kirangga Gajah Biru, berkata Patih Gajah Mada. Terima kasih atas kepercayaan Tuan Patih kepada diriku, berkata Kirangga Gajah Biru penuh penghormatan. Demikianlah, setelah menyampaikan apa-apa yang harus dilakukan sehubungan dengan kepergiannya itu, Patih Gajah Mada berpamit diri kepada Kirangga Gajah Biru. Aku selalu berdoa untuk keselamatan Chuan Patih, berkata Kirangga Gajah Biru kepada Patih Gajah Mada. Aku juga selalu berdoa keselamatan untukmu dan untuk keluargamu, berkata Patih Gajah Mada kepada Kirangga Gajah Biru. Kedua sahabat itu pun terlihat berpelukan, merasakan bahwa perpisahan mereka begitu sangat lama. Sementara itu sebuah pohon randu yang tumbuh tinggi menjulang di belakang istana Kediri terlihat bergoyang ditiup angin yang cukup kuat di pagi itu. Bunga randu terlihat berterbangan jauh melayang-layang tak menentu mengikuti arah angin yang membawanya. Begitulah hati dan perasaan Patih Gajah Mada manakala meninggalkan Kota Raja Kediri. Seperti terbang melayang-layang tidak tahu apa yang akan dihadapinya di depan langkahnya. Wahai zat pemilik hati ini, kupasrahkan diriku kepadamu, berkata Patih Gajah Mada sambil menghentakkan kakinya ke perut kudanya. Kuda yang ditunggangi Patih Gajah Mada terlihat berlari kencang di atas jalan tanah yang sepi di pagi itu. Perjalanan dari Kota Raja ke Diri ke Lamajang memang cukup jauh. Arah yang paling singkat adalah melewati Kota Raja Singasari, namun harus menempuh hutan dan lembah yang sangat sulit saat itu. Kuda tunggangan Patih Gajah Mada masih berlari kencang mendekati sebuah persimpangan jalan. Manakala telah berada di persimpangan jalan, terlihat Patih Gajah Mada mengambil arah ke Gunung Kelut. Nampaknya anak muda itu tidak mengambil jalan yang biasa dilewati oleh para pedagang, namun mengambil arah jalan pintas menuju arah kerajaan Singasari, melewati beberapa hutan dan lembah pegunungan yang memang sangat sukar dilalui oleh pedati karena ada beberapa jalan sangat terjal dan curam. Hingga ketika anak muda itu tiba di sebuah padukuhan yang berada di lembah gunung Kelut yang terlihat sangat damai dan tentram itu. Patih Gajah Mada telah menitipkan kudanya kepada salah seorang penduduk di sana. Senang sekali orang itu menerima upah yang cukup besar sebagai pengganti merawat dan memelihara kudanya yang dititipkannya itu. Bila aku kembali, aku akan menambahkannya, berkata Patih Gajah Mada kepada orang itu yang dilihatnya sangat gembira menerima pemberian upah darinya. Hamba akan menjaga kuda tuan dengan baik. Berkata orang itu kepada Patih Gajah Mada yang langsung berpamit untuk melanjutkan perjalanannya hanya dengan berjalan kaki. Anak muda itu pasti seorang putra bangsawan, atau jangan-jangan seorang pangeran. Berkata orang itu dalam hati sambil memandang punggung Patih Gajah Mada yang tengah berjalan semakin menjauh darinya. Perjalanan menuju arah Kota Raja Singasari memang lebih cocok dengan berjalan kaki. Karena banyak menemui jalan hutan yang lebat serta beberapa jalan yang terjal di antara beberapa lembah pegunungan, namun Patih Gajah Mada bukan orang biasa. Dirinya telah ditempa oleh banyak orang sakti, sehingga perjalanan menuju arah Kota Raja Singasari dapat dilakukannya dengan sangat mudahnya. Orang biasa mungkin perlu sehari dan semalaman berjalan tanpa henti hingga tiba di Kota Raja Singasari. Karena harus melewati hutan gunung Kelut yang lebat, serta melewati lembah antara Gunung Arjuna dan Gunung Kawi yang sangat terjal berbatu, sementara untuk seorang seperti Patih Gajah Mada yang mempunyai ilmu meringankan tubuhnya yang sudah nyaris sempurna itu tidak perlu waktu sehari semalam untuk menempuhnya. Terlihat di sebuah hutan sepi, anak muda itu terlihat seperti terbang melesat dari satu cabang batang pohon ke cabang pohon lainnya. Sementara di sebuah tanah terjal mendaki, terlihat anak muda itu dengan begitu mudahnya melompat dari satu tempat ke tempat lainnya dengan begitu mudahnya. Hingga akhirnya, manakala hari masih jauh senja, Patih Gajah Mada telah mendekati Gerbang Gapura Batas Kota Raja Singasari, sebuah daerah perbukitan yang sangat sejuk. Leluhur Raja Singasari nampaknya telah menemukan sebuah tempat yang hebat untuk istananya, sebuah tempat yang sangat terlindung dari serangan para musuh. Berkata Patih Gajah Mada yang memandang istana Singasari yang berdiri di atas puncak perbukitan, "Manakala anak muda itu telah memasuki jalan," Kota Raja Singasari, tubuhnya yang tegap kekar dengan rambut yang tergulung rapi sempat mencuri perhatian beberapa orang. Nampaknya anak muda itu sudah terbiasa dirinya menjadi bahan perhatian orang banyak, terutama karena tubuhnya lebih tinggi dari orang kebanyakan di Jawa Dwi Pak itu. Terlihat Patih Gajah Mada terus berjalan tidak memperdulikan pandangan beberapa orang, anak muda itu terlihat berhenti di sebuah rumah yang cukup megah dan cukup besar yang berada di kota Raja Singasari itu. Permisi, apakah ini rumah kediaman Tumenggung Mahesapukat? berkata Patih Gajah Mada kepada seorang prajurit penjaga rumah itu, "Benar, ini rumah Tu Menggung Mahasapukat. Apakah cuan ada keperluan untuk menemuinya?" bertanya prajurit penjaga itu. "Aku hanya kerabatnya yang kebetulan singgah di Kota Raja ini," berkata Patih Gajah Mada kepada prajurit penjaga itu. Namun belum sempat prajurit penjaga itu bertanya hal yang lainnya, tiba-tiba saja terlihat dua ekor kuda berhenti. Paman kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, berkata seorang pemuda yang telah turun terlebih dahulu dari punggung kudanya. Orang yang dipanggil Paman oleh anak muda itu langsung turun dari kudanya, dan bersama anak muda itu penuh senyum gembira, berjalan menemui Patih Gajah Mada. Selamat datang di Kota Raja Singasari, wahai sahabatku, berkata anak muda yang terlihat seumuran dengan Patih Gajah Mada terlihat sudah sangat mengenal dan akrab sekali kepada Patih Gajah Mada. Selamat bertemu lagi wahai sahabatku, berkata Patih Gajah Mada yang juga telah mengenal anak muda itu yang ternyata adalah Mahesa Dharma, Seng Putra Tunggal Pemimpin dan Guru Besar pada Pokan Bajra Seta yang sangat terkenal kesaktiannya itu. Senang bertemu denganmu, wahai anak muda, berkata seorang lelaki tua yang masih terlihat gagah. Senang juga berjumpa dengan paman, berkata Patih Gajah Mada membalas sapaan lelaki tua yang terlihat masih sangat tegap dan gagah itu yang tidak lain adalah Tumenggung Mahesapukat. Kerajaan Singasari saat itu dipimpin oleh Raja Muda Kertawardana, suami Ratu Tribuana Tunggadewi penguasa Kerajaan Majapahit. Sementara kepemimpinan para angkatan perang di Singasari itu dipercayakan kepada Tumenggung Mahesa Pukat bersama wakilnya yang sekaligus adalah keponakannya sendiri bernama Rangga Dharma, putra tunggal dari Mahesa Murti, seorang yang sangat dihormati oleh Baginda Raja Sanggrama Wijaya dan banyak berjasa dalam awal perjuangannya mendirikan Kerajaan Majapahit. Atas jasa-jasanya itu Mahasamurti telah dianugerahkan sebidang tanah perdikan. Terlihat Patih Gajah Mada diiringi dua orang yang sangat dihormati di kerajaan Singasari saat itu tengah menuju ke arah pendapa rumah yang cukup megah itu. Setelah menyampaikan berita keselamatan masing-masing, mereka pun bercerita tentang keadaan di tempat tugas masing-masing. Akhirnya cerita mereka bergeser tentang pembangunan kota raja baru di hutan sastra Wulan. Lima bulan purnama lagi, diperkirakan istana dan pemukiman baru itu akan selesai. Kota Raja Majapahit akan bergeser ke tempat baru itu. Sementara dengan berpindahnya kota Raja Majapahit, kerajaan Kauripan semakin diperluas hingga ke bandar pelabuhan Tanah Ujung Galuh, Berkata Patih Gajah Mada bercerita tentang perkembangan pembangunan Kota Raja Baru itu di hutan Sastra Wulan. "Bagaimana kabar Mahapatih Arya Tadah? Sudah lama aku tidak berjumpa dengannya," berkata Tumenggung Mahsa Pukat bertanya tentang keadaan Mahapatih Arya Tadah yang merupakan saudara angkatnya itu yang dikenalnya sebagai Mahesa Semu. Mendengar pertanyaan Mahapatih Arya Tadah Patih Gajah Mada langsung bercerita bahwa dirinya belum lama ini telah berjumpa di kota Raja Majapahit. Setelah bercerita tentang keadaan Mahapatih Arya Tadah, sekaligus Patih Gajah Mada bercerita tentang tugas yang tengah diimbannya itu. Mahapatih Arya Tadah telah mengamanatkan kepadaku menghentikan gerakan Kisadeng bersama kelompoknya di jalur antara Lamajang dan Blambangan, berkata Patih Gajah Mada kepada Tu Menggung Pukat dan Rangga Mahesa Dharma. Sebuah langkah yang tepat dari Mahapatih Arya Tadah, memadamkan api sebelum membesar, berkata Tu Menggung Pukat menyetujui langkah Mahapatih Arya Tadah itu. Namun aku tidak melihat dirimu datang bersama sebuah pasukan, berkata kembali Tu Menggung Pukat tentang diri Patih. Gajah Mada yang datang tanpa pasukan rencananya aku akan meminta bantuan pasukan dari Adipati Menak Koncar di Lamajang, berkata Patih Gajah Mada. Berapa kekuatan yang dimiliki oleh Kisadeng saat ini, bertanya Tumenggung Mahesa Pukat. Mereka adalah para bajak laut yang biasa bertempur, ada sekitar 600 orang, berkata Patih Gajah Mada. Aku akan meminta Kakang Mahesa Murti mengirim para cantriknya membantu tugasmu itu, berkata Tu Menggung Mahesa menawarkan bantuan kepada Patih Gajah Mada. Sangat gembira diriku ini menerima bantuan para cantrik dari Padepokan Bajra Seta yang sangat terkenal itu, berkata Patih Gajah Mada dengan penuh kegembiraan hati. Sangat kebetulan sekali, besok rencananya aku akan berangkat ke tanah perdikan Bajrasata, aku sendiri yang akan meminta kepada ayahku untuk mengirim para cantriknya membantu dirimu, berkata Rangga Mahasadharma kepada Patih Gajah Mada. Bila memang demikian, aku akan menunggu para cantrik daripada pokan Bajrasata di Lamajang, berkata Patih Gajah Mada. Demikianlah, ketiganya terlihat berbicara hingga jauh malam di pendapa rumah kediaman Tumenggung Mahesa Pukat itu, banyak masukan yang didapat dari Tumenggung Mahesa Pukat yang punya banyak pengalaman itu kepada Patih Gajah Mada, menyempurnakan rencana-rencananya menghentikan gerombolan kisadeng itu. Masukan dari Paman sangat aku hargai. Berkata Patih Gajah Mada penuh rasa terima kasih kepada Tumenggung Mahesa Pukat. Semilir angin yang amat dingin di bumi Singasari itu akhirnya telah menyadarkan mereka bahwa hari telah jauh larut malam. Aku terlalu bersemangat, hingga lupa menawarkan istirahat kepada tamuku, berkata Tu Menggung Mahesa Pukat kepada Patih Gajah Mada dengan sebuah senyum yang selalu menghias wajahnya. Mendengar perkataan Tu Menggung Mahesa Pukat, terlihat Patih Gajah Mada dan Rangga Mahesa saling berpandangan dan ikut tersenyum. Kita memang para kemenakan yang tidak tahu diri, mengajak bicara orang tua hingga larut malam, berkata Rangga Mahesadharma. Sementara itu rembulan sepotong di atas rumah kediaman Tu Menggung Mahesa Pukat terlihat menggelantung di langit malam yang sepi. Kerlap kerli pelita malam terlihat begitu elok menghiasi bumi singasari seperti bintang bertebaran rendah di tanah berbukit itu. Suguhan pemandangan yang elok itu sempat dilihat oleh patih Gajah Mada dari pendapa rumah kediaman tu Menggung Pukat yang berdiri di puncak perbukitan Kota Raja Singasari. Lain kali kamu dapat menikmati lebih lama lagi, berkata Rangga Dharma yang mengetahui bahwa sahabatnya itu terpesona dengan pemandangan alam bumi Singasari di waktu malam. Tentunya kamu harus bermalam di sini lebih lama lagi berkata kembali Rangga Mahesa Dharma. Dan keesokan harinya, pagi-pagi sekali Patih Gajah Mada sudah berpamit diri untuk melanjutkan perjalanannya menuju kota Raja Lamajang. Aku selalu berdoa untuk keselamatanmu, wahai anak muda, berkata Tumenggung Menggung Pukat melepas kepergian Patih Gajah Mada. Nantikan aku di Lamajang, berkata Rangga Mahesa Dharma melambaikan tangannya kepada Patih Gajah Mada. Di bawah regol pintu gerbang rumah tu menggung Mahesa Pukat, terlihat Patih Gajah Mada berhenti sebentar untuk melambaikan tangannya kepada tu menggung Mahesa Pukat dan Rangga Mahesa yang masih berdiri. Anak muda yang penuh rasa semangat yang tinggi, berkata tu menggung Mahesa Pukat kepada kemenakannya, Rangga Mahesa Dharma. Kemampuannya sangat tinggi, namun tidak sombong dan sangat rendah hati, berkata Rangga Mahesa Dharma. Sementara itu, Patih Gajah Mada telah berada di jalan utama Kota Raja Singasari yang sudah mulai cukup ramai di pagi itu. Di Kota Raja inilah aku pertama kali belajar menjadi seorang prajurit pengawal raja. Berkata Patih Gajah Mada dalam hati, mengingat kembali saat dirinya ikut mengawal Baginda Raja Sanggrama Wijaya beserta keluarganya berkunjung ke Istana Singasari beberapa tahun yang telah lewat. Saat dirinya tengah dipersiapkan oleh Rumpunambi menjadi kepala pasukan Bayangkara, dan tidak terasa langkah kaki Patih Gajah Mada telah mendekati gerbang Gapura Batas Kota Raja Singasari sebelah timur. Kota Raja yang indah, berkata Patih Gajah Mada dalam hati manakala telah melewati gerbang Gapura Batas Kota Raja dan memandang kemegahan Istana Singasari yang berada di atas puncak perbukitan. Semilir angin lembut mengusap wajah Patih Gajah Mada yang terus berjalan ke arah timur. Bunga ilalang yang terlepas dari tangkainya terbang tertiup angin mengiringi jejak langkah anak muda itu. Terlihat anak muda itu berjalan sebagaimana orang biasa, namun siapa kira dalam waktu singkat sudah jauh berlalu. Ternyata ilmu meringankan tubuh dari anak muda itu memang sudah nyaris mendekati kesempurnaannya. Dan manakala Seng Surya telah berada di atas puncaknya, Patih Gajah Mada telah berada di antara kaki Pegunungan Bromo, Tengger, dan Semeru. Hutan yang lebat dan pekat tidak menjadi hambatan langkah anak muda Perkasa itu, yang terkadang terlihat melesat mendaki tanah bertebing. Hingga akhirnya langkah kaki Patih Gajah Mada tertahan oleh keelokan sebuah danau yang sangat indah. Ternyata Patih Gajah Mada telah berada di sekitar Ranu Pandi. Layaknya mata seorang kelana yang dahaga, tak jemu-jemu pandangan mata Patih Gajah Mada menyapu suguhan alam yang sangat elok di hadapannya itu. Siapapun akan terpesona menikmati alam asri di sekitar danau yang sangat luas itu, lembah penus yang hijau dilatari warna biru gundukan puncak mahamru yang mengepulkan asap putih, Ditambah kejernihan air danau ranu Panai benar-benar sebuah lukisan alam yang sangat indah. Lukisan alam yang indah itu bertambah-tambah keindahannya manakala sekumpulan bangau putih terbang berputar-putar di atas ranu pane. Namun pandangan patih gajah mada yang amat tajam terlatih itu telah menangkap sebuah bayangan putih yang terbang di atas air. Bayangan putih itu terlihat semakin jelas. Ternyata bayangan putih itu adalah sosok manusia yang berjubah layaknya seorang pendeta yang meluncur di atas air tanpa alat apapun. Sungguh sebuah ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna yang dipertunjukkan oleh pendeta berjubah putih itu. Perlahan patih gajah mada berdiri dengan pandangan mata, tak berkedip sedikit pun. Ternyata Seng Pendeta berjubah putih yang sangat sempurna ilmu meringankan tubuhnya itu memang tengah menuju ke arahnya. Selamat datang, wahai putra angkat patih Mahesa Amping yang perkasa, berkata Pendeta berjubah putih itu manakala telah berada di hadapan patih Gajah Mada. Mulut patih Gajah Mada seperti terbungkam, matanya menatap wajah Pendeta tua itu seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kamu tidak tengah berada di alam mimpi, wahai kemenakanku yang perkasa, berkata pendeta tua itu dengan wajah dan senyum penuh ketulusan hati. Setelah ditegur dua kali, masih saja patih gajah mada seperti terbungkam mulutnya untuk bicara. Apakah wajahku ini begitu menakutkan dirimu, wahai ksatria penjaga majapahit yang perkasa, berkata kembali pendeta tua itu masih dengan wajah penuh senyum menyejukkan hati. Jadi aku ini tidak tengah bermimpi, hanya itu suara yang keluar dari mulut Patih Gajah Mada bertanya kepada pendeta tua itu. "Benar, ini bukan mimpimu anak muda," berkata pendeta tua itu mengangguk perlahan masih dengan senyumnya yang menyejukkan itu. Wajah pendeta tua dengan rambut tergulung rapi itu masih tersenyum memandang wajah Patih Gajah Mada yang terlihat masih tercengang. Dan pendeta tua dengan wajah jernih penuh kasih itu tetap terdiam, manakala Patih Gajah Mada tiba-tiba saja langsung menubruknya dan memeluknya rapat-rapat. Empu hanya itu yang terdengar lirih perlahan keluar dari mulut Patih Gajah Mada yang masih begitu erat memeluknya seakan takut hilang dari dekapannya itu. Ternyata lelaki tua berjubah pendeta itu adalah Empu Nambi Gerangan, adanya. Semula Patih Gajah Mada ragu karena tersiar kabar Empu Nambi telah tewas terbunuh oleh dia Halayuda. Aku tidak seperti yang dipersangkakan oleh semua orang. Bukankah kamu lihat sendiri bahwa hari ini aku masih dapat bercakap-cakap denganmu, berkata Empu Nambi seperti dapat membaca apa yang ada dalam pikiran Patih Gajah Mada saat itu. Terlihat mereka duduk bersama di atas rumput hijau di tepian Ranu pande. Semilir angin di siang itu begitu terasa sejuk menyapu wajah mereka berdua. Setelah puas bercerita tentang keadaan masing-masing, maka Patih Gajah Mada bercerita tentang tugasnya untuk menghentikan gerakan kelompok kisah Sungguh Mahapatih Arya Tadah telah bertindak sangat tepat memadamkan api di saat belum menjadi besar, berkata Empu Nambi menyetujui langkah-langkah yang diambil oleh penerusnya itu, Mahapatih Arya Tadah kami para orang tua akan merasa bangga bahwa care pandang kalian sungguh begitu jauh. Kami para orang tua merasa yakin, kemapanan Majapahit ini akan menjadi langgeng. Kuat tak tergoyahkan di tangan kalian, para orang muda berkata kembali. Empu Nambi, semua atas bimbingan kalian, para orang tua berkata, "Patih Gajah Mada penuh rasa hormat. Nampaknya baginda raja sanggrama Wijaya tidak salah memilihmu." menitipkan keris naga sastra di tanganmu, berkata Empu Nambi sambil memandang keris naga sastra yang terselip di pinggang patih Gajah Mada. Baginda Raja Sanggrama hanya menitipkannya kepadaku untuk diserahkan kepada putranya yang berhak, berkata Patih Gajah Mada. Apa yang dipesankan oleh Baginda Raja Sanggrama Wijaya Manakala menyerahkan keris itu kepadamu, berkata Empu Nambi dengan wajah penuh senyum berseri-seri itu. Baginda Raja Sanggrama Wijaya mengatakan bahwa keris naga sastra adalah milik para raja di Jawa Dwipa ini. Siapapun yang menguasai keris ini berhak mewarisi tahta singgasananya, berkata Patih Gajah Mada. Ternyata Baginda Raja Sanggrama Wijaya begitu jernih hatinya, telah dapat membaca apa yang terjadi jauh melampaui hari depan kerajaan ini. Pilihan Baginda Raja Sanggrama Wijaya sangat tepat, Engkaulah raja di bumi Majapahit ini, berkata Empu Nambi dengan pandangan mata penuh kesungguhan. Aku bukan raja, aku hanya seorang patih dari Daha, berkata Patih Gajah Mada. Kamu akan menjadi seorang raja besar, melampaui kebesaran para leluhur raja-raja di Jawa Dwipa ini, berkata Empu Nambi. Aku bukan raja, aku hanya seorang patih dari Daha, berkata kembali Patih Gajah Mada. Seorang raja besar adalah seorang pengendali yang perkataan dan tindakannya melahirkan kedamaian, kedaulatan dan kemakmuran yang merata kepada seluruh umat. Tahta dan singgasana adalah kekuatan diri yang memancarkan rasa penghormatan dan ketaatan. Dan engkaulah adanya pemilik anugerah wahyu keraton itu, berkata Empu masih dengan wajah penuh kesungguhan hati. Makna dan perkataan Empu begitu dalam. Semoga aku dapat memegang amanat besar ini. Makna dan perkataan Empu Nambi semoga dapat menjadi pusaka yang akan terus kujaga, berkata Patih Gajah Mada dengan rasa penuh penghormatan telah dapat menyelami makna dan perkataan Empu Nambi dengan perlambangnya itu. Pengoklah sekumpulan bangau putih yang tengah berenang di kejernihan air Ranu Pane itu, mereka tinggal dalam sarang yang sama, mencari makan bersama. Mereka saling melindungi dan saling menjaga bersama, berkata Mpunambi sambil memandang sekumpulan bangau putih yang tengah berenang di atas permukaan air ranu pande. Gusti yang maha agung telah banyak menurunkan ayat-ayat sucinya bagi pengajaran umat manusia lewat alam yang maha luas ini. Berkata Patih Gajah Mada ikut menyelami jalan pikiran Seng Pendeta Suci yang dulu pernah menjadi pemimpin perguruan teratai putih dengan padepokan yang tersebar di Jawa Dwipa dan Bali Dwipa itu. Sungguh aku hari ini telah bertemu dengan seorang anak muda yang terbuka hati dan pikirannya. Engkau telah dapat membawa kemanapun dirimu berada, kitab tatwa yang hanya dapat dibaca oleh para Brahmana. Engkau telah dapat membaca kitab yang tak berhuruf itu. Engkau telah dapat mendengar wahyu yang tidak berbunyi itu. Maha suci Gusti Agung yang telah menjodohkan diriku hari ini bertemu denganmu di tempat yang indah ini, berkata: "Empu Nambi penuh senyum berseri-seri." Perkataan Empu Nambi adalah pembenaran dari penangkapan dan pemaknaan jalan hidup yang telah kujalani selama ini. Pembenaran Empu Nambi adalah... Penuntun tali jiwa yang akan kujadikan pedoman hidupku hari ini dan selamanya, berkata Patih Gajah Mada dengan penuh rasa terima kasih yang tulus. Ternyata perjodohan pertemuan kita hingga sampai di sini, bangau-bangau putih itu terlihat telah segar bermain di kolam besar ini, berkata Empu Nambi sambil berdiri perlahan. Namun hanya dalam hitungan satu kedipan mata saja, Empu Nambi sudah tidak berada di tempatnya. Patih Gajah Mada tersenyum menyaksikan sebuah ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi yang diperlihatkan oleh Empu Nambi. Dalam kesendiriannya, orang tua itu telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi, berkata Patih Gajah Mada dalam hati. Terlihat anak muda telah melangkah menjauhi Ranupane menuju arah Lamajang. Matahari terlihat sudah semakin merayap turun ke barat manakala langkah kaki Patih Gajah Mada telah tiba di ujung kademangan pertama kadipaten Lamajang Jangja itu kademangan Pronojiwo. Di kademangan inilah kabarnya pasukan gabungan Empunambi membantai pasukan Majapahit yang dipimpin langsung oleh Dia Halayuda, berkata Patih Gajah Mada hati ketika telah mulai memasuki kademangan Pronojiwo. Jalan utama Kademangan terlihat masih cukup ramai dilalui orang, nampaknya Patih Gajah Mada tidak ada keinginan untuk singgah sebentar di Kademangan Pronojiwo itu dan terlihat terus melangkah. Akhirnya manakala Seng Surya telah bersembunyi di punggung Gunung Semeru, langkah kaki Patih Gajah Mada telah mendekati Istana Kadipaten Lamajang tidak seorang pun prajurit pengawal Kadipaten Lamajang yang belum mengenal Patih Gajah Mada. Tidak heran bahwa begitu Patih Gajah Mada muncul di gerbang pintu istana Kadipaten Lamajang, dua orang prajurit pengawal telah datang menyambutnya. Selamat datang di istana Lamajang, berkata salah seorang prajurit pengawal itu menyapa Patih Gajah Mada. Chuan tidak berkuda, bertanya salah seorang yang lainnya berkuda dapat mengurangi keindahan bumi Lamajang, berkata Patih Gajah Mada menjawab pertanyaan para prajurit itu. Demikianlah, Patih Gajah Mada telah langsung diantar oleh kedua prajurit itu ke pendapa Istana Lamajang. Pantas saja Seng Surya cepat menjadi senja, ternyata ada bintang jatuh di bumi Lamajang ini, berkata Adipati Menak Koncar menyambut kedatangan Patih Gajah Mada di pendapanya. Senang berjumpa dengan putra Empu yang perkasa, berkata Patih Gajah Mada menyambut sapaan Adipati Menak Koncar. Setelah menyampaikan keselamatan masing-masing, Patih Gajah Mada dipersilahkan untuk bersih-bersih di Pakyuan. Sementara itu wajah bumi Lamajang perlahan semakin suram, kelelawar malam terlihat berterbangan di atas wuhungan rumah, di atas halaman rumah dan di atas lapangan terbuka. Perlahan, Gelap malam telah menyelimuti bumi Lamajang. Dan malam itu, setelah bersih-bersih diri serta menikmati perjamuan makan malam di pendapa istana Lamajang, Patih Gajah Mada langsung bercerita tentang maksud kedatangannya di bumi Lamajang itu. Selama ini, jalur Lamajang dan Belambangan itu adalah sebuah jalur tak bertuan. Aku dapat memaklumi kekhawatiran Mahapatih Arya Tada bahwa jalur itu akan berkembang sebagai sebuah kekuatan baru yang mungkin saja dapat memecahkan kesatuan bumi Majapahit, berkata Adipati Menak Koncar. Permasalahannya Ratu Tribuana bersama para Batara Prabu di istana Majapahit belum melihatnya sebagai sebuah ancaman, berkata Patih Gajah Mada. Aku mengerti, mengapa Mahapatih Arya tadah menugaskan dirimu untuk menyelesaikan permasalahan di jalur tak bertuan itu, tugasmu adalah menyalakan api ancaman agar dapat dilihat oleh keluarga istana, berkata Adipati Menak Koncar mencoba menerka-nerka. Ternyata kecerdasan Ampunambi telah diwarisi oleh putranya, berkata Patih Gajah Mada membenarkan dugaan Adipati Menak Koncar. Aku akan mengirimkan 50 orang perguruan teratai putih untuk ikut meramaikan permainanmu itu, berkata Adipati Menak Koncar. Terima kasih, Tumenggung Mahesap Pukat juga telah menjanjikan kepadaku orang-orang dari Padepokan Bajraseta, berkata Patih Gajah Mada. Dan aku akan membutakan mataku, pura-pura tidak peduli ada dua kelompok penjahat menguasai jalur tak. Bertuan itu, berkata Adipati Menak Koncar penuh senyum. Aku berharap permainan ini akan mulus berjalan dan meluncur sesuai dengan yang kita harapkan, berkata Patih Gajah Mada. Sementara itu seiring waktu, bumi Lamajang telah menjadi begitu sepi. Langit malam terlihat dipenuhi awan gelap kelabu. Hari telah jauh malam, Berkata Adipati Menak Koncar sambil mempersilahkan Patih Gajah Mada untuk beristirahat. Ketika masuk di kamar yang disediakan untuk dirinya, Patih Gajah Mada tidak langsung cepat tertidur. Dalam pikirannya, bergelayut bayangan seorang yang bernama Kisadeng. Kisadeng telah mengetahui rahasia besar tentang kematian Raja Jayanagara. Dan dirinya terlalu berharap untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari apa yang diketahuinya, itu berkata Patih Gajah Mada dalam hati. Sementara aku sendiri harus merahasiakan bahwa perburuanku kali ini adalah hanya semata metu menutup rahasia besar itu, berkata kembali Patih Gajah Mada dalam hati tersenyum sendiri menghadapi kepelikan yang aneh berawal dari kesalahan tangannya sendiri membunuh orang yang tidak berdosa, seorang ratanca. Wahai zat pemilik hati semua makhluk, aku hanya pelakonmu, berkata Patih Gajah Mada lirih. Sementara itu di waktu yang sama, terlihat seorang lelaki tua bersama seorang anak kecil berusia sekitar lima tahunan baru saja turun dari sebuah perahu kayu di Bandar Labuhan Banyuwangi. Kita ke kedai di sudut sana, pasti perutmu sudah sangat lapar, berkata lelaki tua itu kepada anak lelaki di sampingnya. Anak kecil itu terlihat begitu penurut, sangat lincah berjalan di samping lelaki tua yang bersamanya itu. Terlihat keduanya telah memasuki sebuah kedai yang tidak begitu banyak dipenuhi pengunjung, sebagaimana kedai lainnya, terutama para wanita penghibur yang memang menjadi pemandangan umum di setiap bandar pelabuhan manapun di saat itu. Paman pesan untuk berdua, bertanya seorang pemilik kedai kepada lelaki tua itu, "Terlihat lelaki tua itu tersenyum, menganggukan kepalanya kepada pemilik kedai itu." Dan tidak lama kemudian pemilik kedai itu sudah datang kembali dengan makanan dan minuman. Paman hendak kemana, berkata pemilik kedai itu setelah meletakkan makanan dan minuman di meja mereka. Kami hendak ke Lamajang, berkata lelaki itu menjawab pertanyaan pemilik kedai itu. Paman hanya berdua, berkata pemilik kedai itu sambil mengerutkan keningnya. Benar, kami hanya berdua, berkata lelaki tua itu sambil menggandeng bahu anak lelaki kecil di sebelahnya Aku sarankan paman mencari orang lain lagi yang satu arah tujuan lebih banyak lebih baik lagi berkata pemilik kedai itu Mengapa harus bersama-sama untuk sebuah perjalanan menuju arah Lamajang bertanya lelaki tua itu Saat ini jalur arah Belambangan dan Lamajang dikuasai oleh sebuah gerombolan Mereka tidak pilih-pilih korban pedagang dan orang biasa mereka peras hartanya bahkan tidak jarang mereka membunuhnya berkata pemilik kedai itu bercerita tentang sebuah gerombolan yang saat itu menguasai jalur perjalanan antara Blambangan dan Lamajang mengapa tidak ada prajurit mengamankan daerah itu bertanya lelaki tua itu dari dulu daerah itu memang daerah tak bertuan tidak dalam kekuasaan adipati Blambangan maupun adipati Lamajang berkata pemilik kedai itu. "Terima kasih untuk sarannya." Berkata lelaki tua menganggukan kepalanya penuh rasa terima kasih. Manakala pemilik kedai itu meninggalkan mereka, keduanya terlihat menikmati hidangan di kedai itu. Terutama anak lelaki kecil itu sangat menikmatinya. Ketika keduanya telah menyelesaikan santapan mereka dan membayarnya, Pemilik kedai itu dengan penuh keramahan menawarkan keduanya agar bermalam di kedainya. "Ada balai bambu di samping kedai ini, kalian dapat terbahan sementara menunggu hari pagi," berkata pemilik kedai itu. "Terima kasih," berkata lelaki tua itu sambil mengajak anak kecil itu untuk berjalan ke arah samping kedai. Ternyata memang ada sebuah balai bambu di sana. Dan terlihat keduanya langsung naik ke atas balai tidurlah Rangga Seta, nampaknya kamu sudah sangat mengantuk. Berkata lelaki tua itu menyebut nama anak lelaki kecil itu sebagai Rangga Seta. Anak lelaki kecil yang dipanggil Rangga Seta itu memang sudah langsung meringkuk di sisi lelaki tua itu. Dan tidak lama berselang sudah pulas. Lelaki tua itu terlihat tersenyum memandang anak kecil yang sangat disayanginya itu sudah langsung nyenyak tertidur. Anak yang tabah, berkata lelaki tua itu dalam hati sambil terus memandang wajah Rangga serayang yang bening dan sejuk penuh kedamaian dalam kepulasannya. Sementara itu malam terus berlanjut, lelaki tua itu terlihat bersandar di dinding pagar kedai yang bersebelah. Semakin malam jumlah pengunjung sudah semakin sepi meski masih saja ada yang datang satu atau dua orang. Semalaman lelaki tua itu nampaknya hanya bersandar, Sesekali matanya terbuka manakala terdengar orang lewat di jalan di muka kedai itu, atau suara tawa wanita penghibur yang penuh kegenitan menggandeng tangan seorang lelaki yang mabuk terhuyung. Dan pagi pun akhirnya datang juga. Berjalanlah menuju arah kota Kadipaten Belambangan dan terus ke barat. Paman akan menemukan sebuah padukuhan awung. Orang-orang akan menunjukkan di mana ada rumah singgah di sana. Biasanya di rumah singgah itu sudah ada beberapa orang yang memang mencari kawan seperjalanan agar dapat bisa saling menjaga dan melindungi, berkata pemilik kedai itu memberikan arah jalan kepada lelaki tua dan anak kecil itu yang terlihat telah berkemas diri untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemilik kedai itu, manakala mereka telah berada di kota Kadipaten Blambangan mereka berdua terus mengambil arah jalan ke barat. Ternyata, mereka memang menemukan sebuah rumah singgah yang berada di sebuah padukuhan yang sepi. Padukuhan awung adalah sebuah padukuhan yang berada paling ujung di Kadipaten Belambangan. Terletak di sebelah selatan lembah Gunung Raung, yang terlihat sangat perkasa tinggi menjulang. Ketika keduanya tiba di rumah singgah, matahari telah bergulir dari puncaknya terlihat beberapa orang telah berada di rumah singgah itu. Manakala lelaki tua dan anak kecil itu mengambil salah satu balai yang belum terisi, terdengar tawa dari beberapa orang itu. Kukira akan muncul seorang lelaki gagah perkasa dengan senjata golok besarnya, ternyata yang datang adalah seorang kakek tua renta dengan uban penuh di kepala, terdengar suara salah seorang di antara mereka yang disambut tawa yang lainnya. Nampaknya lelaki tua itu telah menangkap bahwa perkataan itu tertuju kepadanya, namun lelaki tua itu sepertinya tidak menghiraukannya. Hingga seorang lelaki setengah baya terlihat keluar dari rumah singgah itu datang menghampirinya. Nampaknya paman baru pertama kali ini melakukan perjalanan jauh, berkata lelaki setengah baya itu yang nampaknya adalah pemilik rumah singgah itu. Benar kami ingin ikut rombongan yang akan berangkat bersama ke Lamajang, berkata lelaki tua itu. Tiga hari yang lalu, ada sekitar 15 orang berangkat bersama dari rumah singgah ini, berkata pemilik rumah singgah itu. Kami akan ikut, kapanpun rombongan dari sini berangkat, berkata lelaki tua itu. Mereka baru saja tiba di sini tidak lama berselang dengan kedatangan paman, "Kudengar mereka besok pagi akan memulai perjalanannya," berkata lelaki pemilik kedai itu. "Bila memang demikian, kami akan ikut bersama mereka," berkata lelaki tua itu. "Katakanlah kepadaku apa yang paman butuhkan, kami akan menyiapkannya," berkata pemilik rumah singgah itu sambil berpamit diri. Tidak lama berselang ketika pemilik rumah singgah itu masuk ke dalam rumahnya, Muncul seorang lelaki muda berperawakan sedang. Terlihat lelaki muda itu telah memilih balai yang telah ditempati oleh lelaki tua dan anak kecil itu. Boleh aku bergabung dengan paman, berkata lelaki muda itu dengan sangat santun. Silahkan, berkata lelaki itu menjawab dengan sangat ramah. Paman hendak kelamajang juga, berkata lelaki muda itu. Benar, kami memang hendak kelamajang berkata lelaki itu sambil menganggukkan kepalanya. Bila demikian, kita adalah kawan seperjalanan. Namaku Sobali, berkata lelaki muda itu memperkenalkan dirinya. Lelaki tua itu tersenyum sambil menyambut tuluran tangan lelaki muda yang memperkenalkan dirinya bernama Sobali. Orang biasa memanggilku sebagai kisah datun, dan ini cucuku bernama Rangga Seta, Berkata lelaki tua itu memperkenalkan dirinya dan anak kecil yang bersamanya itu. Sekilas Sobali memperhatikan raut wajah lelaki tua yang mengaku bernama kisah datun itu, seorang yang sudah dipenuhi rambut putih di semua kepalanya garis kerut di ujung metu dan keningnya sebuah pertanda usianya yang sudah sangat tua, namun suara serta tubuhnya yang tegap serta sorot matanya yang amat tajam membuat diri Sobali berpikir bahwa orang tua ini nampaknya bukan orang biasa. Namun Sobali tidak mengungkapkan apa yang dipikirkannya itu, mengalihkan pembicaraan tentang asal-usulnya serta tujuannya datang ke Lamajang. Keluargaku berasal dari Madura, namun kami sudah lama turun-temurun tinggal di Banyuwangi. Ada kabar pamanku di Lamajang akan mantu, jadi aku mewakili keluargaku untuk menghadiri acara mantu pamanku di Lamajang. Berkata Sobali bercerita tentang dirinya. Sudah berapa kali kamu datang mengunjungi pamanmu di Lamajang? bertanya Kisah Datun kepada Sobali. Sewaktu kecil aku sering diajak ayahku ke Lamajang. Baru kali ini aku berangkat seorang diri, berkata Sobali kepada Kisah Datun. "Apakah kamu tidak takut bahwa di jalur perjalanan yang akan kita lalui ini sangat rawan gangguan dari sebuah kelompok gerombolan?" bertanya Kisah Datun kepada Sobali. Terlihat Sobali tersenyum sedikit kecut. "Yang ku tahu mereka hanya mengincar para pedagang," berkata Sobali. "Nampaknya kamu benar, mereka hanya mengincar para pedagang." berkata kisah datun sambil melirik ke arah beberapa orang yang tengah bercakap-cakap di balai lainnya Namun pembicaraan mereka berdua terhenti manakala serombongan orang datang mendekati rumah singgah Ternyata mereka adalah rombongan para pedagang dan terlihat sudah saling mengenal dengan beberapa orang yang sudah lebih dulu berada di rumah singgah itu Sementara itu sang mentari terlihat sudah bersembunyi di balik kerimbunan pepohonan hutan sebelah barat, balai bale yang hanya dinaungi atap daun nira di rumah singgah itu benar-benar menjadi sejuk dan adem. Sesekali semilir angin yang dingin memang membuat tubuh terasa ingin rebah tidur. Tawa dan canda para pedagang yang berkumpul memang cukup mengganggu. Dari percakapan mereka ternyata hanya ada empat orang pedagang di antara mereka, Selebihnya adalah orang upahan yang memang biasa bicara kasar. Suasana balai-balai di rumah singgah itu semakin menjadi remang mana kala matahari telah semakin jauh jatuh di barat bumi. Hingga ketika semua orang tengah menyantap makan malam yang disiapkan oleh pemilik rumah singgah itu, terlihat seorang wanita muda datang. Wajah semua orang di rumah singgah itu sontak tertuju ke arah wanita muda itu yang langsung duduk di sebuah balai yang masih kosong. Kisah Datun sempat memperhatikan wanita muda yang baru datang itu, cahaya pelita malam yang menggelantung menyinari paras wajahnya yang terlihat masih begitu belia. Terlihat juga wanita muda itu tidak membawa barang apapun, hanya selembar pakaian yang menutupi tubuhnya dan terlihat sangat kusam sekali. Wanita itu dapat menimbulkan masalah di perjalanan. Kita berkata salah seorang dari rombongan para pedagang itu, "Kita dapat mengusirnya agar tidak bergabung dengan rombongan kita." Berkata seorang yang lainnya, "Kita tidak punya hak apapun menolak orang bergabung. Bila ada masalah dengan wanita, itu juga bukan urusan kita." Berkata salah seorang lagi, menengahkan. Nampaknya wanita muda itu seperti tidak memperdulikan perhatian dan pembicaraan apapun, terlihat dirinya sangat lapar sekali menyantap hidangan malam yang diberikan oleh pemilik rumah singgah itu. Hingga ketika hari telah jauh malam, beberapa orang sudah jauh tertidur, hanya dua tiga orang saja yang masih bercakap-cakap. Terlihat kisah Datun masih duduk bersila di balai. Sementara Sobali dan anak kecil yang bersamanya itu sudah meringkuk tidur. Malam di tepi hutan itu memang terasa begitu dingin. Kasihan wanita muda itu, seorang diri melakukan perjalanan yang jauh, berkata kisah datun dalam hati sambil memandang ke arah wanita muda itu yang rebah tertidur di bale. Ternyata malam di tepi hutan itu terasa begitu cepat Segaris cahaya merah terlihat muncul memudarkan kegelapan malam. Terlihat kisah Datun menurunkan kakinya dari balai, orang tua itu terlihat menarik nafas panjang bersama dengan suara ayam jantan yang sayut terdengar di kesunyian awal pagi itu. Perlahan orang tua itu berdiri dan berjalan ke arah Pakiwan, nampaknya ingin bersih-bersih diri. Tidak lama berselang, orang tua itu sudah kembali dari pakiwan dan langsung naik ke atas balai. Di pagi yang awal itu, di saat semua orang masih tertidur berselimut dingin, orang tua itu terlihat dengan penuh ketenangan diri mengangkat kedua tangannya sambil berdiri hampir searah dengan garis merah cahaya di langit pagi. Ternyata kisah datun tengah melaksanakan sebuah laku suci di awal pagi itu, sebuah laku agama yang dianut oleh para pedagang yang berasal dari daerah timur jauh. Perau dagang mereka kadang berlabuh di bandar pelabuhan Banyuwangi. Setelah selesai melaksanakan kewajiban agamanya, terlihat wajah kisah datun lebih segar dari sebelumnya. Rangga Seta, bangunlah, berkata kisah datun kepada Rangga Seta dengan suara penuh kelembutan sambil menyentuh kaki anak kecil itu. Biasanya seorang anak kecil memang sukar sekali dibangunkan, terutama di saat hari masih begitu pagi. Namun tidak untuk anak kecil bernama Rangga Seta itu, terlihat anak kecil itu langsung membuka matanya dan segera bangkit. Mari kuantar dirimu ke Pakiwan, berkata kisah Datun kepada Rangga Seta yang telah terbangun itu. Hari masih sangat pagi, paman, berkata pemilik rumah singgah yang juga telah terbangun menyapa Kisah Datun. Kami takut ketinggalan rombongan, berkata Kisah Datun dengan penuh senyum sambil terus melangkah menuntun Rangga Seta menuju arah Pakiwan. Manakala Kisah Datun dan Rangga Seta telah kembali ke balai mereka, terlihat pemilik rumah singgah itu datang sambil membawa minuman hangat untuk mereka berdua. Kalian tidak perlu takut tertinggal, mereka biasanya berangkat di saat matahari sudah naik tinggi, berkata pemilik rumah singgah itu sambil meletakkan minuman hangat di atas balai. Sementara itu Sobali, anak muda yang bergabung di satu balai dengan mereka terlihat masih meringkuk tertidur pulas. Sebagaimana yang dikatakan oleh pemilik rumah singgah itu, ternyata rombongan para pedagang memang telah bersiap-siap manakala matahari sudah cukup tinggi di pagi itu. Aku berdoa untuk keselamatan kalian semua, berkata pemilik rumah singgah itu melambaikan tangannya melepas rombongan yang akan melaksanakan perjalanan cukup jauh itu bergerak meninggalkannya. Daun-daun nilalang -daun dan bercuk bunganya terlihat bergerak tertiup angin pagi. Beriringan rombongan itu berjalan menembus hamparan hilalang menuju arah sebuah hutan. Suara burung, pagi, suara monyet kecil, dan sepasang bajing yang saling berkejaran di atas pepohonan adalah suara dan kehidupan hutan lembah Gunung Raung di pagi itu. Semerbak wangi daun segar mengiringi langkah para rombongan yang terlihat semakin memasuki hutan itu di atas jalan setapak, yang sepertinya sering dilalui oleh banyak orang sebelum mereka. Dan tidak terasa langkah kaki rombongan itu telah semakin menjauhi hutan lembah Gunung Raung. Terlihat pepohonan yang mereka lewati sudah tidak selebat sebelumnya. Cahaya sinar matahari di belakang punggung mereka terlihat telah menerangi tanah dan rerumputan sepanjang perjalanan mereka. Apakah kamu lelah, Rangga Seta, bertanya kisah Datun kepada anak kecil yang selalu dituntunya itu setelah berjalan cukup lama. Terlihat anak kecil yang dipanggil dengan nama Rangga Seta itu menggelengkan kepalanya sebagai pertanda bahwa dirinya memang belum kelelahan. Bila kamu lelah, aku akan menggendongmu atau kita bisa beristirahat sebentar, berkata kembali kisah Datun. Kepada Rangga Seta, terlihat Rangga Seta tidak berkata apapun dan terus berjalan. Anak kecil yang kuat berkata kisah datun dalam hati merasa aneh mendapatkan seorang anak kecil yang tidak banyak rewel, sangat pendiam dan sangat penurut itu. Sebuah peristiwa yang sangat pahit telah menimpa anak ini menjadi matang sebelum waktunya, berkata kembali kisah datun dalam hati sambil menarik nafas dalam-dalam. Setelah berjalan cukup lama di sebuah jalan yang terhalang sebuah sungai kecil berbatu, Beberapa orang terlihat berhenti sejenak, diikuti oleh beberapa orang lain lagi, hingga akhirnya seluruh rombongan itu seperti sepakat untuk berhenti untuk beristirahat sebentar. Nampaknya, kejernihan air sungai berbatu itu begitu menggoda diri mereka yang telah penat dan lelah berjalan. Beberapa orang terlihat langsung membasahi tenggorokan mereka dengan meminum air sungai yang sangat jernih, menyegarkan itu. Setelah dahaga mereka terpuaskan serta rasa penat dan lelah mereka sedikit berkurang, terlihat rombongan itu seperti telah sepakat untuk melanjutkan perjalanan mereka kembali. Apakah ayahmu sering mengajakmu berjalan jauh? Bertanya kisah Datun tidak dengan gaya bahasa orang tua, tapi seperti layaknya seorang sahabat. Sontak terlihat rasa terkejut di wajah kisah Datun manakala Rangga Seta langsung menjawab pertanyaannya. Ayahku sering membawaku mengembara berhari-hari dan menempuh perjalanan jauh, berkata Rangga seta sambil terus melangkah. Terlihat rasa terkejut di wajah Kisah Datun berubah menjadi sebuah senyum manakala dilihatnya orang-orang yang jauh umurnya dari Rangga seta mulai berjalan perlahan, pertanda mereka nampaknya sudah mulai kepayahan. Dan tidak lama berselang, salah seorang yang nampaknya sangat disegani di antara para rombongan pedagang itu mengangkat kedua tangannya untuk beristirahat. "Kita beristirahat dulu," berkata orang itu sambil berhenti melangkah dan terlihat berjalan perlahan mendekati sebuah pohon besar yang rimbun dan teduh. "Kita beristirahat di sebelah sana." berkata Sobali mengajak kisah Datun beristirahat di sebuah pohon yang cukup rindang dengan batang akarnya terlihat keluar dan menjalar kemana-mana. Terlihat rombongan itu seperti pecah menjadi beberapa kelompok. Sementara hanya wanita muda yang mencari tempat beristirahat seorang diri di sebuah batu besar dengan pepohonan semak yang meneduhinya dari sengatan matahari yang terlihat sudah berada di atas kepala. Beberapa orang terlihat sudah langsung membuka bekal yang mereka bawa masing-masing. Pasti kamu sudah sangat lapar, Rangga Seta, berkata kisah Datun kepada Rangga Seta sambil membuka bekal yang dibawanya dan menyodorkannya ke arah anak kecil itu. Sebagaimana kisah Datun dan Rangga Seta, terlihat Sobali juga telah membuka bekalnya. Ternyata mereka saat itu sudah jauh meninggalkan daerah kekuasaan Kadipaten Belambangan dan telah masuk ke wilayah jalur tak bertuan, sebuah wilayah yang sangat ditakuti oleh para pedagang dan orang-orang yang membawa barang berharga, sebuah wilayah tak bertuan yang lepas dari kekuasaan dan wewenang Adipati Belambangan dan Adipati Lamajang, sebuah gerombolan akhir-akhir ini sepertinya telah menguasai wilayah itu. Setelah menikmati bekal yang mereka bawa, rombongan itu nampaknya masih menunggu matahari bergeser turun untuk meredakan penat dan rasa pegal kaki-kaki mereka setelah menempuh perjalanan yang cukup lama. Serahkan kempit airnya, ku bantu untuk mengisinya, berkata Sobali kepada kisah Datun yang melihat beberapa orang terlihat mendekati sebuah sungai kecil yang jernih tidak jauh dari tempat mereka beristirahat. Terima kasih, berkata Kisah Datun sambil menyerahkan kempit airnya kepada anak muda yang sangat baik itu. Namun manakala Sobali dan beberapa orang tengah memenuhi kempit air mereka, terlihat kening wajah Kisah Datun berkerut tajam sambil memandang ke arah jauh di depan matanya. Terbaca rasa penuh khawatir di wajah orang tua itu. Ternyata pandangan Kisah Datun tertuju ke arah sebuah sosok bayangan yang tengah bergerak Semakin jelas sosok bayangan itu yang ternyata adalah sebuah rombongan orang yang tengah bergerak menuju arah mereka. Apakah mereka adalah sebuah rombongan pedagang lain dengan tujuan yang berlawanan arah? berkata kisah datun dalam hati sambil memandang orang-orang yang berjalan semakin mendekat itu. Ketika orang-orang itu terlihat semakin mendekat, nampak semakin jelas bahwa mereka bukanlah rombongan para pedagang sebagaimana yang diperkirakan. Rambut mereka kebanyakan terurai tanpa ikat kepala. Ketika semakin dekat lagi, nampaklah dengan jelas bahwa rombongan itu adalah orang-orang kasar dengan wajah dingin dan mata liar seperti sudah terbiasa menghadapi berbagai macam kekejaman. Serahkan seluruh harta yang kalian miliki dan segeralah pergi dari sini, Berkata salah seorang dari mereka dengan suara yang garang, "Kami telah menyiapkan bagian untuk kalian. Bukankah aturannya seperti itu?" Berkata salah seorang yang telah dianggap menjadi pemimpin dari rombongan para pedagang itu sambil mengeluarkan beberapa pecahan uang perak. "Kami tidak punya aturan, cepat serahkan apapun yang kalian miliki," berkata kembali salah seorang dari mereka dengan suara lebih garang lagi. Mendengar gertakan dari orang itu yang nampaknya tidak main-main, terlihat rombongan para pedagang itu meletakkan semua barang mereka. Mengapa kamu tidak mengeluarkan barangmu, hi, berkata salah seorang kasar itu kepada kisah Datun dan Sobali. Kami tidak punya apa-apa, berkata kisah Datun. Kepada orang itu. Lain kali aku akan meminta umurmu, berkata orang itu penuh rasa kesal tidak mendapatkan apapun yang berharga pada diri kisah datun dan sobali itu. Namun tiba-tiba saja pandangan mata orang itu beralih ke arah wanita muda yang tidak jauh darinya. Terlihat orang itu telah mendekati wanita muda itu, memandangnya dari bawah kaki hingga ke atas kepala. Perempuan bagus kamu tetap di sini dan menjadi milikku, berkata orang itu dengan metu yang menyeramkan. Kasihan wanita muda itu, terlihat begitu takut mencekam hingga terlihat seluruh tubuhnya bergetar menggigil. Jangan ganggu wanita itu, dia adalah istriku, berkata Sobali kepada orang yang ingin berlaku kurang ajar kepada wanita itu. Suara Sobali yang lantang itu telah mengejutkan semua orang. Sobali seorang pemuda yang berani, berkata kisah datun dalam hati melihat sikap terpuji dari Sobali yang tidak rela melihat seorang wanita dilecehkan di depan matanya wajah lelaki itu terlihat berpaling ke arah Sobali "Bagus, aku akan segera membunuhmu dan istrimu akan menjadi janda," berkata lelaki itu dengan wajah yang bengis. Namun Sobali ternyata bukan orang yang mudah digertak, terlihat siap menghadapi serangan lelaki itu. Sementara lelaki itu ternyata bukan hanya menggertak, tapi benar-benar akan membunuhnya. Terlihat golok panjang di tangan lelaki itu telah bergerak. Namun begitu golok panjang itu telah mengayun mendekati kepala Sobali, tiba-tiba saja ada sebuah kerikil yang dilempar dengan tenaga yang cukup kuat. Ting. Sentuhan kerikil kecil telah mampu melencengkan arah golok panjang bahkan telah membuat lelaki itu sedikit terhuyung terbawa tenaga lemparan goloknya. Dan Sobali tidak menyia-nyiakan sama sekali kesempatan emas itu, tangannya bergerak meninju wajah lelaki yang terhuyung itu. Tinju Sobali tepat bersarang di rahang orang itu yang langsung terjengkang terlempar jatuh di tanah dengan kepala masih terasa pening yang amat sangat. Terlihat kisah Datun menyapu pandangannya berkeliling, namun tak ditemui siapa gerangan pelempar kerikil kecil itu. Sementara itu kawan-kawan lelaki itu terlihat sudah datang mengepung Sobali yang berdiri tegak tanpa senjata. Melihat Sobali terkepung tanpa senjata, para pedagang sepertinya tidak tergerak sedikit pun untuk menolongnya, bahkan di pikiran mereka menyalahkan sikap Sobali yang berlaku layaknya seorang pahlawan. Namun dalam suasana tegang itu Tiba-tiba saja Rangga Seta berlari menerobos masuk ke dalam kepungan. Kalian semua orang-orang jahat, beraninya mengeroyok orang, berkata Rangga Seta layaknya seorang dewasa bicara sambil mengangkat dadanya. Sikap anak kecil itu benar-benar menggegerkan semua orang, sekaligus seperti sebuah lelucon segar mencairkan suasana yang amat tegang itu. Cincang anak muda yang berani melawan kita, dan lemparkan anak kecil itu, berkata seorang pemimpin gerombolan itu dengan suara yang lantang. Bumi seperti terguncang, puluhan orang bergerak serentak ke arah Sobali. Terlihat kisah Datun membelalakan matanya, seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Apa gerangan yang telah membuat orang tua itu terkejut? Ternyata kisah Datun melihat orang-orang kasar itu terlempar seperti membentur gunung wajah yang amat kokoh di hadapannya. Orang-orang kasar itu terlihat langsung pingsan tergeletak di tanah. Dan pandangan Kisah Datun tertuju ke arah seorang pemuda yang berdiri dengan rambut ikal terurai tanpa ikat kepala. Di tangan pemuda itu menggenggam sebuah senjata cakra. Anak muda yang berilmu tinggi berkata Kisah Datun dalam hati memuji sepak terjang pemuda itu yang telah dapat melumpuhkan orang-orang kasar itu dengan begitu mudahnya. Semula kisah Datun bermaksud hendak menemui pemuda itu untuk sekedar mengucapkan rasa terima kasih, namun maksudnya itu ditunda manakala melihat Rangga Seta berlari ke arah pemuda itu. Kakang Gajah Mada, berkata Rangga Seta penuh senyum menatap pemuda itu. Rangga Seta, berkata pemuda itu yang tidak lain adalah Patih Gajah Mada sambil berjongkok dan memegang wajah Rangga Seta seperti tidak percaya dengan yang dilihatnya sendiri. Di mana gerangan ayah dan ibumu? Berkata kembali Patih Gajah Mada sambil menyapu dengan pandangannya mencari-cari. Namun Patih Gajah Mada tidak menemui apapun selain kisah Datun yang segera datang menghampirinya. Rangga seta datang bersamaku, wahai anak muda, berkata kisah Datun kepada Patih Gajah Mada. Terlihat patih Gajah Mada berdiri dan bersuit panjang dan tidak lama berselang muncul sepuluh orang datang menghampirinya. Apa yang dapat kami lakukan, wahai Tuan Duta Mangkara, berkata salah seorang kepada patih Gajah Mada. Bawalah orang-orang ini jalan melingkar menghindari orang-orang Kisadeng, sementara aku akan membawa orang tua dan anak kecil ini, Berkata Patih Gajah Mada memerintahkan orang-orangnya membawa rombongan para pedagang itu, tentunya bersama Sobali dan wanita itu. Ikutlah bersamaku, berkata Patih Gajah Mada kepada kisah Datun dan Rangga Seta. Demikianlah, kisah Datun dan Rangga Seta dibawa oleh Patih Gajah Mada masuk ke dalam hutan yang lebat. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka bertiga menemui beberapa gubuk di tengah hutan yang ternyata adalah tempat Patih Gajah Mada bersama kawanannya tinggal selama ini. Terlihat Patih Gajah Mada membawa kisah Datun dan Rangga Seta ke gubuknya. Di dalam gubuk itu Patih Gajah Mada memperkenalkan jati dirinya kepada kisah Datun. Di hutan ini orang memanggilku sebagai Duta Mangkara, berkata Patih Gajah Mada kepada kisah Datun. Ternyata aku berhadapan dengan cuan Patih Gajah Mada yang terkenal itu, berkata kisah Datun dengan penuh rasa hormat kepada Patih Gajah Mada. Ceritakanlah kepadaku apa yang terjadi atas diri Rangga Seta bersama keluarganya, wahai orang tua, berkata Patih Gajah Mada kepada kisah Datun. Orang memanggilku dengan panggilan kisah Datun, berkata kisah Datun memulai ceritanya. Demikianlah. Kisah Datun memulai ceritanya yang bermula dari berkecamuknya suasana perang saudara di Bali Dwipa. Telah terjadi perang saudara di Bali Dwipa, ada dua kelompok yang saling bermusuhan antara mereka yang menginginkan keluar dari kekuasaan Majapahit dan mereka yang tetap bertahan bergabung dengan Majapahit. Aku tidak tahu di pihak mana keluarga Rangga Seta, karena aku menemuinya pada pokannya telah hangus terbakar, dan aku menemui Rangga Seta sendirian di tengah-tengah sisa-sisa kayu yang terbakar itu tanpa ada seorang pun di sana, berkata kisah Datun. Kisah Datun tidak mengetahui siapa gerangan yang membakar pada pokan keluarga Rangga Seta, bertanya Patih Gajah Mada kepada kisah Datun. Terlihat kisah Datun terlihat hanya menggelengkan kepalanya. Rangga Seta, Ceritakanlah kepada Kakang, apa yang kamu ketahui tentang padepokan milik ayahmu itu. Berkata patih Gajah Mada kepada Rangga, "Serta ayah dan ibuku telah membuatkanku sebuah rumah pohon di dalam sebuah hutan dan memintaku tidak pergi kemana-mana sebelum ada yang menjemputnya. Setelah dua hari dua malam tidak ada yang menjemputku, terpaksa aku mencari jalan pulang dan menemui rumahku sudah hangus terbakar." Aku tidak menemui siapapun di sana. Ayahku, ibuku dan para pamanku berkata Rangga Seta bercerita tentang dirinya kepada Patih Gajah Mada. "Apakah ada pesan lain dari ayahmu?" bertanya Patih Gajah Mada kepada Rangga Seta. "Ayahku berpesan bila terjadi sesuatu atas semua orang di padepokan, aku diminta mencari Kakang Gajah Mada untuk mendapatkan perlindungan." berkata Rangga Seta menyampaikan pesan dan amanat ayahnya itu. Kakang Putu Risang pasti membawa para cantriknya menyingkir untuk menghindari sebuah peperangan, berkata Patih Gajah Mada dalam hati sambil membayangkan seorang yang telah banyak menanamkan budi kepadanya, salah seorang murid utama Patih Mahesa Amping yang telah ditugaskan menjadi guru kanuragan bagi dirinya dan Raja Jayanagara. Dengan wajah penuh kasih, Patih Gajah Mada memandang ke arah Rangga Seta dan membayangkan begitu sedihnya perasaan anak kecil itu yang mendapatkan padepokan milik ayahnya telah hangus terbakar, mendapatkan dirinya sendiri ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Nampaknya ayah dan ibunya tidak menginginkan Rangga Seta terlibat langsung dan menemui banyak penderitaan bersama di dalam kecamuk perang saudara yang tengah terjadi di Bali Dwipa itu. Kamu adalah anak baik yang patuh memenuhi permintaan ayah dan ibumu. Saat ini kamu berada di tempat yang aman. Ayahmu memang pernah memintaku untuk menjadi seorang guru untukmu. Pada suatu saat aku akan mencari sendiri di mana keberadaan ayah dan ibumu, berkata Patih Gajah kepada Rangga Serta. Manakala kutanyakan adakah kerabat terdekat dari ayahnya Anak ini hanya berkata bahwa ayahnya punya kerabat dekat bernama Patih Gajah Mada di Kediri. Itulah sebabnya kubawa Rangga Seta menyeberangi Bali Dwipa mencarimu. Ternyata kita bertemu di sini, berkata kisah Datun bercerita tentang awal perjalanannya di Jawa Dwipa itu. Bila tidak keberatan, dari manakah asal kisah Datun, bertanya Patih Gajah Mada kepada kisah Datun. Sebagaimana Rangga Seta, Keluarga kami juga terusir dari sebuah perang saudara yang tidak pernah berakhir. Kami selalu diburu, saudara dan keluarga kami menyelamatkan diri ke berbagai penjuru dunia untuk menyelamatkan diri. Dalam sebuah pelayaran kami terserang sebuah badai yang sangat amat kuat. Beruntung aku masih hidup terdampar di sebuah pulau yang sangat jauh berbeda dengan tempat asalku sendiri sebuah pulau yang hijau yang dipenuhi begitu banyak pepohonan yang akhirnya ku ketahui bernama Bali Dwipa. Itulah ceritaku, sejak saat itu aku hidup seorang diri sebagai seorang pengembara hingga akhirnya menemui anak ini, berkata kisah Datun bercerita tentang dirinya. Tiba-tiba saja Patih Gajah Mada teringat cerita Putu Risang kepada dirinya bahwa ada seseorang yang selalu membayangirangga Rangga Seta secara tersembunyi. Apakah kisah datun orangnya berkata Patih Gajah Mada dalam hati mencoba menduga-duga tentang kisah Datun. Namun Patih Gajah Mada mencoba membuang jauh-jauh kekhawatirannya, perasaan hatinya mengatakan bahwa kisah Datun adalah orang baik, tidak akan mencelakai diri Rangga serta. Setelah tugasku selesai di hutan ini, aku akan membawa kalian ke istana Kediri berkata Patih Gajah Mada kepada kisah Datun dan Rangga Seta. Aku akan selalu menjaga Rangga Seta untukmu, berkata kisah Datun kepada Patih Gajah Mada dengan wajah dan senyum penuh kasih dan penuh kebijakan. Wajah kasih dan penuh kebijakan kisah Datun itu telah membuat Patih Gajah Mada teringat kepada seseorang yang pernah lama bersamanya, seorang pendeta tua yang mengasuhnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Seorang pendeta tua bernama Gunakara yang kini telah kembali ke tempat asalnya di sebuah tempat yang jauh di seberang lautan, sebuah tempat bernama Dataran Tibet. Kita menjaganya bersama-sama, wahai kisah Datun, berkata Patih Gajah Mada dengan senyum. Penuh keramahan. Tidak terasa sudah tiga pekan kisah Datun dan Rangga Seta tinggal di antara gubuk-gubuk sederhana di dalam hutan bersama kawanan Duta Mangkara, sebuah nama samaran yang diberikan untuk Patih Gajah Mada. Nampaknya kisah Datun cukup memahami apa yang dilakukan Patih Gajah Mada bersama kawanannya itu. Sementara Rangga Seta tidak pernah bertanya apa yang dilakukan para kawanan Duta Mangkara itu yang sering meninggalkan gubuk-gubuk mereka berhari-hari lamanya. Dalam hubungan sehari-hari, Kisah Datun akhirnya dapat lebih dekat dan mengenal secara pribadi para kawanan Duta Mangkara itu yang ternyata berasal dari dua padepokan ternama, beberapa orang berasal dari padepokan perguruan Teratai Putih, sisanya berasal dari padepokan Bajrasuta. Bergabung bersama kawanan itu seorang pemuda yang bernama Rangga Mahasadharma. Sepak terjang kawanan Duta Mangkara itu telah membuat kawanan Kisadeng menjadi sangat terpukul, karena mereka sering mendahului gerakan mereka, tidak ada lagi yang dapat mereka peras dari para pedagang yang lewat karena sudah dirampok habis oleh para kawanan Duta Mangkara itu. Dan yang lebih menyakitkan lagi, para kawanan Duta Mangkara sering mengatasnamakan dirinya sebagai kawanan Kisadeng. Kari persembunyian mereka, dan hancurkan, berkata Kisadeng kepada semua anak buahnya. Namun kawanan Kisadeng tidak pernah menemukan tempat persembunyian kawanan Duta Mangkara itu, hutan yang sangat luas di jalur tak bertuan itu serta datang dan menghilangnya kawanan Duta Mangkara dari tempat yang berbeda-beda telah benar-benar menyulitkan mereka menemukan sarang kawanan Duta Mangkara. Di tengah kesibukannya, Patih Gajah Mada masih menyempatkan dirinya mengawasi perkembangan diri Rangga Seta. Terima kasih telah melatih ketahanan dan kecepatan Rangga Seta, berkata Patih Gajah Mada kepada kisah Datun dan tidak keberatan orang tua itu melatih ketahanan dan kecepatan Rangga Serta. Hingga ketika benar-benar ada waktu luang, Patih Gajah Mada sendiri yang melatih Rangga Serta. Diam-diam Patih Gajah Mada mengakui bahwa Rangga Serta ternyata adalah seorang anak yang cerdas luar biasa, seumurnya telah menguasai gerak kanuragan yang satu garis saliran dengan dirinya. Hingga di sebuah awal pagi, Patih Gajah Mada merasa terkejut melihat kisah Datun tengah menjalani sebuah laku yang gerakannya sama dengan laku yang selama ini dijalaninya di setiap malamnya. Terlihat kisah Datun tersenyum memandang ke arah Patih Gajah Mada yang bertanya tentang lakunya itu. Bila kita mandi sehari dua kali akan membersihkan diri kita, sementara agama kami mewajibkan pengikutnya sehari lima kali melakukannya, berkata kisah datun menjelaskan apa yang dilakukannya. Diam diam Patih Gajah Mada membenarkan perkataan kisah datun, membayangkan dirinya yang hanya sekali melakukannya sudah dapat menyegarkan tubuhnya, menumbuhkan hawa murni yang semakin kuat. Namun Patih Gajah Mada tidak mengatakan apapun kepada kisah datun laku rahasianya yang sangat mirip dengan kewajiban anutan kisah datun. Gusti yang Maha Agung telah menurunkan utusannya untuk manusia di setiap zaman dan tempat dalam berbagai bahasa dan laku agar manusia menemui jalan keselamatannya. Ibarat sungai kecil yang bertebaran di muka bumi ini, semuanya akan bermuara ke samudra raya, berkata kisah datun seperti dapat membaca apa yang dipikirkan oleh patih Gajah Mada. Bahasa kebenaran yang hakiki Itulah muara samudra yang mahal luas, muara dari setiap sungai yang mengalir, berkata patih gajah mada menangkap kiasan kisah datun. Benar, anak muda. Muara samudra yang di dalamnya penuh dengan keindahan keindahan, penuh dengan rahasia-rahasia kebenaran hakiki kehidupan ini. Namun semakin kita menyelam semakin dalam, dahaga kita tidak pernah tercukupi, kita akan menjadi seorang yang bodoh. Karena masih banyak lagi rahasia kehidupan ini yang belum dapat kita ungkapkan, berkata kisah Datun dengan wajah dan senyum cerahnya menemukan seorang anak muda yang dapat mengerti dan paham tentang bahasa batiniah itu. Meski anutan kita berbeda, namun kita seperti satu bahasa, berkata Patih Gajah Mada yang mulai menyukai orang tua itu, "Kamu benar, anak muda." Pemahaman tentang ajaran Trimurti adalah pemahaman tentang nama dan sifat seng yang widi yang terdiri dari tiga nama dan sifatnya: seng pencipta, seng pemelihara yang penuh kasih, dan seng hakim yang menakutkan. Sementara agama kami mengenalkan nama dan sifatnya lebih banyak lagi hingga 99 nama dan sifatnya, namun tetap dalam tiga kelompok nama dan sifatnya. Yang Maha Pencipta, Yang Maha Pemelihara dan Yang Maha Pemberi Hukuman, berkata Kisah Datun kepada Patih Gajah Mada. Pengenalan dan pemahaman Kisah Datun tentang ajaran Trimurti sungguh sangat luas dan matang, berkata Patih Gajah Mada memuji keluasan pemahaman Kisah Datun. Agama kami tidak dibesarkan dengan pedang, tapi dengan kebenaran akal dan pikiran, berkata Kisah Datun. Demikianlah di hari-hari yang lain Patih Gajah Mada semakin mengenal kisah Datun dan agamanya. Dan semakin lama Patih Gajah Mada tidak begitu mengkhawatirkan diri Rangga Seta berada dekat dengan kisah Datun. Gusti Yang Maha Agung berkuasa membimbing setiap hati manusia, membimbing akal dan pikirannya, berkata Patih Gajah Mada dalam hati di suatu malam mengingat kembali hubungannya dengan seorang pendeta Buddha dari dataran Tibet bernama Pendeta Gunakara, serta membayangkan bijaksananya sikap ayah angkatnya Patih Mahesa Amping yang menganut ajaran Hindu. Dan hari-hari pun berlalu. Wilayah jalur tak bertuan antara Lamajang dan Belambangan telah menjadi daerah kekuasaan dua kawanan yang saling bersaing menjadi penguasa di wilayah itu. Berbagai cara telah dilakukan oleh Kisadeng untuk menghancurkan saingannya, hingga dalam suatu hari mereka berhasil menjebak para kawanan Duta Mangkara. Bermula dari sebuah berita bahwa telah datang dari arah Lamajang sebuah iring-iringan pedati pedagang. Saudaraku, Duta Mangkara, serahkan iring-iringan pedagang itu kepada kami, berkata Rangga Mahasadharma kepada Patih Gajah Mada. Baiklah, aku akan menunggu mangsa di sebelah timur wilayah ini, berkata Patih Gajah Mada bersedia berbagi tugas dengan Rangga Mahasadharma. Demikianlah, Rangga Mahasadharma bersama kelompoknya sekitar 20 orang yang sebagian adalah para cantrik dari Padepokan Seta yang punya kemampuan rata-rata cukup tinggi dan telah matang menghadapi berbagai pertempuran itu terlihat telah keluar dari sarang persembunyian mereka. Hingga manakala mereka berada di sebuah tempat, Rangga Mahasadharma yang telah sangat menguasai wilayah itu meminta mereka berhenti. Kita tunggu mereka di sini, berkata Rangga Mahasadharma kepada para kawanannya. Tanpa menunggu perintah lainnya, orang-orang yang bersama Rangga Mahasadharma seperti telah mengetahui apa yang dilakukannya. Terlihat semua orang telah mencari tempat persembunyian masing-masing. Dan dalam waktu yang begitu singkat, suasana telah menjadi sunyi dan sepi kembali seperti sebelumnya. Hanya sekali-kali terdengar suara burung-burung hutan saling bersahutan. Cahaya matahari pagi sudah mulai menyengat, menerangi jalan tanah yang membelah hutan itu hingga akhirnya yang mereka tunggu datang juga. Bermula dari suara lonceng, pedati sapi yang terdengar berdering-dering dari tempat yang masih cukup jauh. Dan tidak lama berselang muncul dari sebuah tikungan jalan iring-iringan gerobak pedati yang ditarik oleh seekor sapi tiap pedatinya. 1, 3, 5, berkata Rangga Mahasadharma dalam hati dari tempat persembunyiannya melihat kemunculan iring-iringan pedati itu. Terlihat beriringan lima gerobak pedati yang biasa digunakan oleh para pedagang berjalan perlahan di atas jalan tanah yang sunyi di hutan itu. Di antara suara denting kalung sapi yang berdering, tiba-tiba saja terdengar suara suitan panjang. Bersamaan dengan itu semua, terlihat sekitar 20 orang keluar dari persembunyiannya dan langsung menghadang iring-iringan pedati itu. Tinggalkan pedati kalian, aku akan memeriksa adakah barang berharga yang kalian bawa, berkata seorang muda yang menjadi pimpinan dari kawanan itu yang ternyata adalah Rangga Mahasadharma. Ternyata bentakan Rangga Mahasadharma tidak digubris sedikit pun oleh para pedagang itu. Bahkan beberapa orang terlihat tertawa panjang. Apakah jumlah kalian yang sama membuat keberanian kalian tumbuh? Beruntung, kisadeng tidak ada bersama kami. Aku tidak yakin kalian akan dapat. Membawa nyawa kalian lagi pulang ke rumah, berkata Rangga Mahasadharma membawa-bawa nama kisadeng untuk menakut-nakuti para pedagang itu. Namun, justru perkataan Rangga Mahasadharma telah membuat para pedagang itu semakin tertawa kencang. Ternyata, kawanan Duta Mangkara hanya pintar menakut-nakuti orang. Berkata salah seorang dari pedagang itu, yang nampaknya pimpinan dari mereka yang dibalas dengan tawa panjang orang-orangnya, "Dari mana kamu tahu aku orangnya, Duta Mangkara?" Berkata Rangga Mahasadharma dengan pandangan sangat tajam ke arah orang yang nampaknya menjadi pimpinan para pedagang itu. Jelas kami tahu kalian orangnya Duta Mangkara, karena kami adalah kawanan Kisadeng, berkata orang itu dengan tatapan penuh tantangan ke arah Rangga Mahasadharma. Bukan main terkejutnya Rangga Mahasadharma bersama para pengikutnya yang merasa terjebak telah berhadapan dengan para kawanan Kisadeng. Sayang belum saatnya menyelesaikan permainan ini, berkata dalam hati Rangga Mahasadharma yang teringat perkataan Patih Gajah Mada bahwa tugas mereka hanya membuat keresahan di hutan tak bertuan ini, dan bukan menghancurkan pihak Kisadeng. Ternyata kalian memang hanya ingin bertemu dengan orangnya Duta Mangkara, berkata Rangga Mahasadharma sambil tersenyum. Bukan hanya bertemu, tapi juga menghancurkannya, berkata orang yang menjadi pimpinan itu. Sayang jumlah kalian tidak banyak, kusangsikan dapat menghancurkan kami, berkata Rangga Mahesa Mendengar perkataan Rangga Mahesa Dharma, terlihat semua orangnya kisadeng tertawa panjang, dan tidak lama kemudian keluar dari balik jerami pedati 4 sampai 5 orang. Sekarang jumlah kami dua kali lipat dari kalian, siap menghancurkan kalian, berkata pimpinan mereka ternyata jumlah lawan yang dua kali lipat tidak membuat rangga mahesa dan kawan-kawannya mundur terlihat rangga mahesa dharma menyapu pandangannya ke arah satu persatu orang-orangnya yang diketahui punya kemampuan cukup tinggi dan merupakan orang terbaik di padepokan seta milik ayahnya sarungkan semua pedang kalian kita lumpuhkan mereka tanpa membunuhnya Berkata lantang Rangga Mahasadharma kepada orang-orangnya. Perkataan Rangga Mahasadharma yang juga didengar oleh kawanan Kisadeng benar-benar seperti sebuah ejekan dan sangat meremahkan mereka. Maka tanpa perintah apapun dari pimpinannya, kawanan Kisadeng sudah langsung bergerak dengan senjata tajam telanjang bergerak ke arah lawan yang paling dekat dari mereka. Maka pertempuran tidak dapat dihindarkan lagi. Namun orang-orangnya rangga mahasadarma yang harus menghadapi lawan dua orang itu seperti tidak gelisah sedikitpun. Dalam satu-dua terjangan awal itu dapat dibaka bahwa tataran para cantrik pada pokan bajerasata itu memang dapat diandalkan, terlihat mereka dengan penuh ketenangan menghadapi dua orang lawan mereka hanya dengan tangan kosong. Anak muda, hutan ini terlalu liar tanpa sebuah senjata berkata salah seorang yang dijadikan pimpinan di pihak kawanan Kisadeng langsung menerjang ke arah Rangga Mahasadharma. Sayangnya golokmu itu hanya bagus untuk potong ayam, berkata Rangga Mahasadharma penuh senyum sambil melompat ke samping tanpa balas menyerang. Melihat lawannya bergeser ke samping, orang itu langsung menarik gerakan goloknya dan langsung mengarahkannya ke lain arah. Tetapi kembali serangannya menembus udara kosong, Rangga Mahasadharma sudah bergerak cepat keluar dari terjangan itu. Bukan main terkejutnya orang itu, gerakan Rangga Mahasadharma yang begitu cepat benar-benar membuat dirinya sangat penasaran dan sangat mustahil sekali bila dalam sekian kali serangan tidak dapat melukai lawannya itu. Pikiran seperti itulah yang membuat orang itu menyerang Rangga Mahasadharma lebih gencar lagi dan beruntun seperti ombak di pantai. Ternyata orang itu adalah salah seorang tangan kanan Kisadeng yang sangat dibanggakan tataran kemampuannya. Para pengikut Kisadeng sangat menghormatinya. Namun menghadapi seorang anak muda bertangan kosong di hutan itu benar-benar hal yang sangat mencoreng nama besarnya itu. Kecepatan rangga mahasadarma bergerak dan mengelak telah membuat wajah orang itu seperti memerah malu, merasa seakan akan semua mata sempat menyaksikan gerakannya yang selalu menemui tempat kosong, tidak dapat merobek tubuh anak muda yang menjadi lawannya itu. Inti utama dari olah kanuragan adalah pengendalian diri dan orang itu telah merusak tata gerak kanuragannya dengan pikirannya yang terlalu menggebu-gebu untuk menuntaskan pertempurannya lebih cepat lagi, tentunya karena nama besarnya di antara anak buah Kisade yang itu. Dampak, pengaruh dan akibatnya ditanggung sendiri, itulah yang terjadi pada diri orang itu dalam sebuah serangan yang sangat ganas di mana golok besarnya terlihat berputar dengan kencangnya mengejar kemanapun Rangga Mahasadharma bergerak. Ahaha, terdengar keluhan tertahan dari orang itu yang terkena pukulan tangan kosong dari Rangga Mahasadharma telak di rahangnya. Ternyata Rangga Mahasadharma telah dapat membaca irama serangan orang itu, dan di saat yang tepat telah melayangkan pukulannya. Bangkitlah, bila engkau masih ingin bertempur, berkata Rangga Mahasadharma berdiri tegap di hadapan orang itu yang masih berbaring di tanah kotor. Perlahan, orang itu bangkit berdiri sambil memungut kembali golok panjangnya yang terlepas, namun manakala matanya menyapu berkeliling dilihatnya seluruh kawannya sudah dapat dilumpuhkan oleh orang-orang dari pihak Duta Mangkara. Seperti itulah yang dilihat oleh orang itu, seluruh kawanan kisah dapat dilumpuhkan dengan mudahnya oleh para cantrik pilihan daripada pokan bajera seta yang sangat terkenal di Majapahit itu. Ikatlah aku, kalian telah mengalahkan kami, berkata orang itu sambil melempar goloknya. Bukankah aku belum mengalahkanmu? Bertanya Rangga Mahasadarma dengan bibir tersenyum, tanpa senjata dan seorang diri, kamu telah menjatuhkanku. Berkata kembali orang itu, melihat wajah orang itu yang sudah tidak punya semangat tempur itu telah membuat Rangga Mahasadarma merasa kasihan, maka dipanggilnya salah seorang kawannya untuk mengikat lelaki itu. Kita biarkan mereka pulang ke sarangnya dengan tangan terikat, berkata Rangga Mahasadarma kepada kawan-kawannya terlihat rombongan kawanan Kisadeng beriringan berjalan dengan tangan terikat. Tanpa menunggu rombongan kawanan Kisadeng pergi jauh, Rangga Mahasadharma dan kelompoknya terlihat telah berjalan ke arah yang berbeda, tentunya bersama lima ekor sapi dan pedatinya. Dan wilayah tak bertuan itu hari demi hari memang semakin meresahkan saja, seperti bangkai busuk yang lambat laun tercium dan tersebar, terbawa angin menyusuri gunung raung yang tinggi dan turun ke lembahnya, dan pergi jauh hingga ke Bandar Pelabuhan Banyuwangi. Akhirnya, sirna terbawa para pedagang yang berlayar ke belahan bumi lainnya. Keresahan para pedagang di wilayah tak bertuan telah terdengar di Istana Majapahit. Bila memang telah banyak keresahan di atas wilayah itu hamba akan menyiapkan beberapa petugas telik sandiguna memastikan berapa kekuatan mereka yang sebenarnya, berkata Mahapatih Arya Tadah kepada Ratu Tribuana Tunggadewi. Kuserahkan urusan ini kepada Paman Mahapatih, berkata Ratu Tribuana Tunggadewi penuh rasa keyakinan bahwa Mahapatih Arya Tadah pasti dapat meredam suasana di wilayah itu. Setelah menghadap Ratu Tribuana Tunggadewi di pasanggrahannya, Mahapatih Arya, tadah di kediamannya langsung memanggil Tumenggung Aditya Warman untuk membicarakan masalah wilayah tak bertuan itu. Bukan main terkejutnya Mahapatih Arya, tadah manakala Tumenggung Aditya Warman mengatakan bahwa masalah itu sudah ditangani langsung oleh Raden Kudamerta. Raden Kudamerta telah melampaui wewenangnya sebagai anggota Batara Prabu berkata Mahapatih Arya Tadah merasa tidak setuju dengan sikap Raden Kuda Merta yang bertindak di luar jalurnya. Ada seribu prajurit Majapahit yang pekan ini akan berangkat di bawah pimpinan Senapati Kuda Jenar, berkata Tumenggung Menggung Aditya Warman kepada Mahapatih Arya Tadah. Raden Kuda Merta telah bertindak terlalu jauh, berkata Mahapatih Arya Tadah penuh rasa tidak senang. Maaf Paman Mahapatih, Bukankah siapapun prajurit yang ditugaskan ke sana tidak ada perbedaannya, berkata Tumenggung Menggung Aditya Warman penuh rasa ketidak. Mengertiannya atas sikap Mahapatih Arya Tadah itu. Mendengar perkataan Tumenggung Menggung Aditya Warman, terlihat Mahapatih Arya Tadah terdiam sejenak. Aku harus menjelaskan kepada Tumenggung Aditya Warman apa yang sebenarnya terjadi di wilayah tak bertuan itu, berkata Tumenggung Arya Tadah dalam hati. Aku akan menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi di atas tanah tak bertuan itu, berkata Mahapatih Arya Tadah kepada Aditya Warman. Maka dengan sangat hati-hati, Mahapatih Arya Tadah bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi di atas wilayah tak bertuan itu, mulai dari peristiwa Raja Jayanagara, hingga urusan Patih Gajah Mada dengan seorang yang bernama Kisadeng. Itulah rahasia besar yang kami jaga selama ini, berkata Mahapatih Arya Tadah mengakhiri ceritanya. Terlihat Tumenggung Aditya Warman termenung sejenak setelah mendengar semua cerita dari Mahapatih Arya Tadah. Kasihan saudaraku Patih Gajah Mada yang harus memikul beban rahasia besar ini seorang diri, berkata Tumenggung Aditya Warman membuka suaranya "Sekarang ada aku dan kamu yang ikut memikul beban itu bersamanya," berkata Mahapatih Aditya Warman dengan senyum tulusnya. Mendengar perkataan Mahapatih Arya Tadah, terlihat wajah terang mewakili hati dan perasaan Tumenggung Aditya Warman. "Pamanda benar, aku telah mendengar kisah di balik semua ini, aku akan ikut berada di belakang saudaraku Patih Gajah Mada." tunjukkan kepadaku apa yang harus aku lakukan, wahai pamanda, berkata Tumenggung Aditya Warman. Gembira hatiku mendapatkan dirimu telah melihat garis merah dari peristiwa besar ini. Bawalah bersamamu seribu pasukan Majapahit sebagai penyeimbang pasukan kuda jenar di tanah tak bertuan itu biarlah urusan kisah Deng menjadi urusan pribadi antara Patih Gajah Mada dan kisah Deng yang kuyakini dapat dituntaskan oleh anak muda itu sendiri. Dalam pertemuan itu, Mahapatih Arya Tadah juga menyampaikan beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh Tumenggung Aditya Warman guna menyelesaikan permasalahan yang mungkin dapat terjadi di wilayah tak bertuan itu. Biarkan pasukan kuda jenar mendahului pasukanmu berangkat ke wilayah itu. Kamu dapat membawa pasukanmu sehari setelah keberangkatan mereka lewat jalur laut? Berkata Mahapatih Arya Tadah mengatur beberapa siasatnya menghadapi pasukan kuda jenar itu. Aku sudah rapuh dimakan usia tuaku sendiri, hanya mampu memberikan saran dan pikiran, berkata kembali Mahapatih Arya Tadah. Saran dan pikiran Paman Mahapatih adalah pedang tajam yang dapat meratakan belantara hutan untuk kami orang muda, berkata Tu Menggung Aditya Warman penuh penghormatan. Aku merasa gembira, di hari tuaku ini masih dapat melihat para ksatria penjaga Majapahit yang tumbuh berkembang dan mengalir di darahmu. Ternyata Empu benar, akan tumbuh di belakang kami para ksatria penjaga Majapahit, mati satu tumbuh seribu, berkata Mahapatih Arya Tadah penuh wajah kebanggaan. Memandang Tumenggung Aditya Warman. Kalian para orang tua telah mendidik kami untuk setia menjaga bumi ini, berkata Tumenggung Aditya Warman penuh penghormatan. Demikianlah keduanya hingga jauh malam membuat berbagai siasat atas berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi di wilayah tak bertuan itu. Nampaknya kedekatan tu Menggung Aditya Warman dan Mahapatih Arya Tadah di mana mereka pernah berada bersama dalam satuan khusus petugas telik sandi membuat pikiran dan hati mereka mudah bertemu dan bersatu memecahkan beberapa permasalahan. Dan sepekan telah berlalu. Malam itu purnama terlihat terbelah di ujung ranting cemara yang tumbuh tinggi di sudut Istana Majapahit. Sementara awan hitam kian gelap menutupi langit istana yang megah, menghadap arah Bandar Pelabuhan Tanah Ujung Galuh yang besar dan selalu ramai dipenuhi perahu para pedagang dari berbagai belahan dunia. Dan di kegelapan malam itu juga terlihat lima buah perahu dagang merenggang menjauhi dermaga kayu Bandar Pelabuhan Tanah Ujung Galuh tak seorang pun mengetahui bahwa di dalam empat perahu dagang yang cukup besar itu ada seribu orang prajurit Majapahit yang akan berlayar menuju arah bandar pelabuhan Banyuwangi. Dua hari dua malam keempat perahu dagang itu terapung menyusuri tepian pantai ujung Jawa Dwipa itu hingga akhirnya tiba di saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat bumi. Seribu prajurit terlihat memenuhi dermaga bandar. Pelabuhan Banyuwangi mereka pasti para prajurit Majapahit yang ditugaskan untuk membersihkan para perampok yang selama ini menguasai wilayah tanah tak bertuan itu berkata salah. Seorang pedagang yang melihat kehadiran para prajurit yang baru saja turun memenuhi dermaga, "Semua metu terus memandang gerak seribu prajurit Majapahit itu yang langsung berjalan ke arah timur Banyuwangi dan menghilang di kegelapan malam di bawah cahaya rembulan malam." Para prajurit itu terus berjalan hingga di ujung batas terakhir Kadipaten Belambangan sebelah barat, di sebuah pinggir hutan yang terbuka. Kita bermalam di tempat ini, berkata seorang pemuda yang sangat dihormati, yang nampaknya menjadi pimpinan dari para prajurit Majapahit yang telah meninggalkan Bandar Pelabuhan Banyuwangi, yang tidak lain adalah Tumenggung Aditya Warman. Maka tidak lama berselang terlihat beberapa prajurit membangun perkemahan darurat mereka, sementara beberapa orang terlihat tengah menyiapkan perapian. Besok kita harus mendapatkan hubungan dengan kawanan Duta Mangkara, berkata Tumenggung Aditya Warman kepada salah seorang bawahannya yang sangat dipercaya. Hutan tempat mereka begitu luas, bagaimana kita dapat menemukan mereka, bertanya bawahannya itu kepada Tumenggung Aditya Warman. Ada banyak ker untuk memancing kawanan perampok keluar dari sarang mereka, berkata Tu Menggung Aditya Warman dengan senyum di bibirnya. Di kepala Tuan Tu Menggung pasti telah tersimpan banyak ragam care sebelum turun ke medan ini, berkata prajurit perwira itu kepada Tu Menggung Aditya Warman yang sangat dihormatinya itu. Siapkan sebuah pedati, berkata Tu Menggung Aditya Warman sambil tersenyum dan rembulan malam terlihat sendu menatap awan tipis gelisah di renggut Seng Bayu. Seng pagi akhirnya datang pula menjenguk tepian hutan yang masih berada dalam wilayah Kadipaten Belambangan itu. Terlihat sebuah pedati terpatah-patah merayapi jalan tanah berbatu. Tujuh orang terlihat mengiringi perjalannya. Seorang juragan duduk bersama seng kusir mengendalikan arah pedatinya yang ditarik oleh seekor sapi jantan yang cukup kuat. Meski barang yang dibawa tertutup jerami, namun tujuh lelaki pengiring menjadi pertanda bahwa barang yang dibawa itu pastinya sesuatu yang sangat berharga. Terlihat pedati itu semakin masuk ke dalam hutan wilayah tak bertuan, sebuah wilayah yang sangat ditakuti oleh para pedagang di saat itu. Suara burung kepodang terdengar saling bersahutan. Nampaknya dua pejantan yang tengah merayu seekor kepodang betina muda, sementara tiga ekor bajing berlarian di antara dahan-dahan pohon. Suara pagi dan pemandangan pagi di hutan itu memang begitu menyegarkan, sementara hembusan angin dingin yang turun merayapi lembah Gunung Raung itu menambah semerbak udara pagi yang begitu amat. Menyejukkan, berhenti terdengar suara bentakan yang mengguntur. Dering kalung sapi pedati tiba-tiba terguncang cepat dan terhenti bersama tarikan tali seng kusir. Tujuh orang pengiring pedati terlihat dengan sangat sigap mencabut pedang panjang mereka manakala terlihat sekitar 20 orang kasar dengan rambut terurai menutup jalan mereka. Tinggalkan pedati kalian di sini, silahkan lanjutkan perjalanan kalian, berkata seorang lelaki tegap dengan sorot mata yang terlihat begitu tajam sebagai pertanda mempunyai tenaga inti sejati yang amat tinggi Sarungkan kembali senjata kalian bukankah kalian lihat sendiri mereka belum menarik senjata apapun berkata juragan yang berada di atas pedati kepada pengiringnya Mendengar perintah juragan mereka terlihat para pengiring itu menyarungkan kembali pedang mereka Terlihat juragan yang masih sangat muda itu turun dari pedatinya menghampiri salah seorang yang nampaknya menjadi pimpinan para pembegal itu. Apakah kalian tidak mengenal wajahku? Aku sudah membayar penuh di muka untuk perjalananku di wilayah ini, berkata juragan muda itu sambil menunjuk wajahnya sendiri. Aku tidak mengenal dirimu, berkata lelaki itu dengan wajah dingin dan kaku. Suara yang dingin itu telah membuat juragan muda itu tersentak diam, hanya bola matanya yang bergerak dari bawah hingga ke atas, mengamati sosok lelaki itu. Yang ternyata adalah seorang yang bertubuh tinggi, tegap, berotot, pertanda selalu terlatih ketahanan dan kekuatannya. Sementara sorot matanya yang sangat tajam, pertanda kepercayaannya yang amat tinggi atas kemampuan tataran ilmunya. Apakah kamu orangnya, Duta Mangkara? Bertanya, "Juragan muda itu masih dengan sikap orang kaya yang dapat membeli hati siapapun. Orang itu tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya. Apakah kamu orangnya?" Kisadeng bertanya kembali, "Juragan muda itu masih dengan sikap dan gaya yang sama. Kami memang kawanan." Kisadeng berkata lelaki itu sambil membusungkan dadanya. Tiba-tiba saja, juragan muda itu tertawa panjang terdengar sangat menjengkelkan sekali. Bila kalian benar kawanan Duta Mangkara, aku akan menyerahkan kepalaku kepadamu. Ternyata kamu adalah kawanan Kisadeng, maka akulah yang akan mengambil kepalamu, berkata juragan muda itu sambil meloloskan pedangnya. Mengapa kamu ingin menyerahkan kepalamu bila kami dari kawanan Duta Mangkara, Berkata lelaki itu tidak mengerti mengapa juragan muda itu berkata demikian. Karena yang ku tahu bahwa para kawanan Duta Mangkara tidak pernah membunuh siapapun, berkata juragan muda itu penuh senyum. Jadi hari ini kamu akan mengambil kepalaku. Berkata lelaki itu kembali dengan suara yang dingin tak punya perasaan dan penuh keberanian. Benar, karena kamu adalah kawanan Kisadeng, Berkata, "Juragan muda itu penuh ketegasan. Baiklah, aku akan mempertaruhkan kepalaku dengan barang yang kamu bawa di pedati itu." Berkata lelaki itu penuh tantangan, "Ternyata di hutan ini kutemui seorang perampok yang jantan yang mau bertempur satu lawan satu tanpa melibatkan siapapun." Berkata juragan muda itu, "Mendengar perkataan anak muda itu, terlihat lelaki itu berkerut keningnya." Diam dan menangkap kecerdikan anak muda di hadapannya itu yang mencoba menjebaknya dalam pertempuran satu lawan satu. Dengar, bukan aku yang meminta pertempuran satu lawan satu. Di kepalamu pasti tengah berhitung jumlah orangmu dan jumlah orang yang bersamaku. Dan kamu tengah berpikir bahwa hanya dengan melawanku seorang, kamu dapat mengalahkanku. Ku terima tantanganmu, berkata lelaki itu dengan wajah penuh ketenangan diri. Terlihat anak muda yang berpakaian layaknya seorang juragan muda pada umumnya itu menyunggingkan senyumnya, merasa akal-akalannya menciptakan pertempuran satu lawan satu itu diketahui oleh lelaki itu. Siapakah gerangan anak muda yang berpakaian layaknya seorang juragan muda itu? Tidak mudah memang menyingkap siapa sebenarnya anak muda bersama ketujuh orang pengiringnya itu bila tidak teliti sekali. Terutama melihat sarung pedang serta timang yang dipakai oleh ketujuh orang itu yang tidak lain adalah para prajurit Majapahit yang tengah menyamar. Dan anak muda itu ternyata adalah pemimpin pasukan prajurit Majapahit yang baru kemarin sore tiba di bandar Lelabuhan Banyuwangi yang tidak lain adalah Tumenggung Aditya Warman, seorang anak muda yang pilih tanding. Putra Patih Mahesa Amping yang pernah dikenal sebagai manusia setengah dewa itu yang telah memperistri seorang putri dari tanah Melayu yang bernama Putri Dara Jingga. Aku sudah meloloskan senjataku, mana senjatamu, berkata Tumenggung Aditya Warman sambil melangkah ke tempat terbuka. Terlihat lelaki itu dengan penuh ketenangan diri ikut melangkah ke tempat terbuka sambil mengambil sesuatu yang tergantung di belakang pundaknya yang ternyata sebuah senjata cakra. Nampaknya semua orang yang bersamanya itu memang tidak terlihat bersenjata apapun karena telah menggantung cakra mereka di punggung masing-masing. Terlihat Tumenggung Aditya Warman menatap tajam cakra di tangan lelaki itu mengingatkan dirinya kepada seorang yang sangat ahli memainkannya. Yaitu Empunambi Seng pemimpin utama perguruan teratai putih yang tersebar di Jawa Dwipa dan Bali Dwipa itu Aku sudah siap, berkata lelaki itu dengan sikap yang kokoh penuh rasa percaya diri yang tinggi Baik, aku yang akan menyerangmu, berkata Tumenggung Aditya Warman sambil menerjang menusuk ke arah tubuh lawannya Luar biasa gerakan lelaki itu, sangat cepat menghindar dan langsung membalas dengan serangan yang berderu-deru angin pukulan senjata cakranya. Namun putri dara jingga itu bukan anak muda biasa, telah ditempa oleh ayahnya sendiri Patih Mahesa Amping yang dikenal sebagai manusia setengah dewa. Maka serangan dari lelaki dengan senjata cakranya itu dapat dengan mudah dituntaskan dan langsung balas menyerang dengan tidak kalah gencarnya. Ternyata lelaki yang punya sorot mata yang sangat tajam pertanda punya ilmu inti sejati yang amat tinggi itu juga telah mulai terlihat jati dirinya. Ternyata adalah seorang yang cukup mumpuni mampu mengimbangi tataran kemampuan Tumenggung Aditya Warman itu. Puluhan gerak laku pun berlalu tak terasa, semakin lama gerak serangan keduanya terlihat semakin cepat dan semakin penuh berbahaya. Tumenggung Aditya Warman telah memperlihatkan keahliannya memainkan sebuah pedang di tangannya. Kadang kilatan cahaya terlihat berputar-putar, kadang kilatan cahaya melesat terbang mengejar kemanapun lawannya bergerak. Sementara lelaki itu juga seorang ahli senjata cakra yang sangat hebat, tidak hanya sebatas menangkis serangan kilatan pedang yang tajam berkilau, namun juga dapat menjadi alat penyerang yang begitu amat menakutkan. Karena terkadang cakra itu dapat diputar begitu cepatnya, membentuk suara deru yang menakutkan dengan gerigi yang tajam dan kuat, siap menghancurkan tubuh lawannya. Nampaknya keduanya telah ahli ragam cara terbaik menghadapi serangan senjata lawan masing-masing. Tumenggung Aditya Warman selalu mencari jarak jangkau panjang pedangnya, sementara lelaki itu selalu mencuri jarak pendek sesuai dengan jenis senjata cakranya. Dan ratusan gerak laku Kanuragan tidak terasa berlalu dari kedua petarung kelas tinggi itu. Gerak dan langkah mereka semakin cepat hingga terlihat seperti dua bayangan yang saling mengejar satu dengan yang lainnya. Berkali-kali terdengar suara denting senjata yang saling beradu sudah terjadi ratusan kalinya memekakkan telinga orang-orang yang ada di sekeliling mereka yang menyaksikan dengan mata terbuka pertempuran keduanya yang begitu amat menegangkan itu. Hingga akhirnya entah dari mana datangnya sebuah kabut tipis menyelimuti kedua petarung itu yang semakin lama semakin tebal menutupi pandangan mata keduanya. Terlihat keduanya meloncat keluar dari wilayah kabut yang melingkari mereka. Semula tu menggung Aditya Warman mengira bahwa lelaki itulah yang membuat ajian tingkat tinggi itu menciptakan sebuah kabut. Namun dari sikap lelaki itu pula, Tumenggung Aditya Warman dapat memastikan bukan perbuatan lawannya kabut itu tercipta. Kakang Kepakisan, kamu tidak akan dapat menundukkan putra terkasih Patih Mahesa Amping, terdengar suara yang bergema berasal dari empat penjuru metu angin. Terlihat Tumenggung Aditya Warman menarik nafas panjang dan tersenyum, sepertinya dapat mengenali pemilik suara itu. Tumenggung Aditya Warman hanya mengerutkan keningnya melihat lelaki yang menjadi lawannya itu menggantung kembali cakranya di belakang pundaknya sambil berjalan mendekatinya. "Sungguh sangat beruntung telah merasakan dahsyatnya ilmu pedang Seng Patih dari Kediri yang sangat terkenal itu," berkata lelaki itu dengan senyum penuh persahabatan. Terlihat tumenggung Aditya Warman balas tersenyum kepada lelaki itu, juga kepada seorang pemuda di belakangnya yang terlihat sangat tampan dengan rambut hitam ikal terurai tanpa ikat kepala serta dada yang bidang telanjang. Hari ini aku seperti melihat kembali Empu Nambi dan Patih Mahesa Amping berlatih, berkata pemuda tampan itu di belakang orang yang dipanggilnya sebagai kakang kepakisan itu. Terlihat Tumenggung Aditya Warman tersenyum menatap anak muda yang baru tiba itu. "Ternyata tidak susah memancing seorang duta mangkara keluar dari sarangnya," berkata Tumenggung Aditya Warman kepada anak muda itu yang tidak lain adalah Patih Gajah Mada. "Perkenalkan sahabatku di hutan ini, namanya Kakang Kepakisan, seorang guru suci sebuah padepokan perguruan Teratai Putih di lereng Gunung Wilis." Berkata Patih Gajah Mada memperkenalkan sahabatnya yang bernama Kakang Kepakisan. "Pantas aku seperti menghadapi terjangan Empu Nambi," berkata Tumenggung Aditya Warman penuh senyum. "Mari ikut ke sarang kami," berkata Patih Gajah Mada kepada Tumenggung Aditya Warman. Setelah meminta ketujuh prajuritnya untuk kembali bergabung di perkemahan mereka, maka terlihat Tumenggung Aditya Warman telah berjalan masuk ke pedalaman hutan lebih jauh lagi. Hingga ketika mereka tiba di sebuah tempat yang sangat sunyi, Patih Gajah Mada meminta Tumenggung Aditya Warman untuk tetap berjalan lurus ke depan. Tetaplah kamu berjalan ke depan, sementara kami akan berpencar, berkata Patih Gajah Mada kepada Tumenggung Aditya Warman. Selesai bicara, tiba-tiba saja Patih Gajah Mada bersuit panjang. Ternyata itu adalah sebuah isyarat kepada semua pengikutnya untuk berpencar menghilang. Sebagaimana yang diminta oleh Patih Gajah Mada, terlihat Tu Menggung Aditya Warman tetap berjalan lurus ke depan seorang diri. Cukup lama Tu Menggung Aditya Warman berjalan seorang diri hingga akhirnya Patih Gajah Mada bersama para pengikutnya muncul kembali. Kami berpencar untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang mengikuti perjalanan kita. Dengan care seperti ini hingga saat ini tidak seorang pun dapat menemukan sarang kami, berkata Patih Gajah Mada kepada Tumenggung Aditya Warman. Demikianlah, akhirnya mereka telah sampai juga di sarang kawanan Duta Mangkara. Sebuah tempat yang begitu sangat tersembunyi. Terlihat Tumenggung Aditya Warman diajak Patih Gajah Mada ke gubuknya dan diperkenalkan dengan kisah Datun dan Rangga Seta. Rangga Seta Putra Kakang Putu Risang berkata Tumenggung Aditya Warman. Setelah rampung tugas di hutan ini, aku akan mencari keluarganya di Bali Dwipa, berkata Patih Gajah Mada. Akhirnya pembicaraan mereka berlanjut tentang kedatangan Tu Aditya Warman bersama pasukannya itu di wilayah tak bertuan itu, yaitu untuk menahan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh kuda jenar sesuai dengan tugas yang dia manatkan oleh Mahapatih Arya Tadah. Aku belum dapat membaca apa yang diinginkan dari Raden Kuda Merta mengirim kuda jenar ke wilayah tak bertuan ini, setahuku Kisadeng adalah paman dari kuda jenar, berkata Patih Gajah Mada. Mahapatih Arya Tadah juga belum dapat menebak apa peran kuda merta di wilayah tak bertuan ini, berkata Tumenggung Aditya Warman. Raden kuda merta, kuda jenar dan kisah deng sama-sama dari kerajaan Wengker. Aku hanya menebak dan menduga-duga di balik semua ini ada sebuah keinginan untuk membesarkan kembali kerajaan Wengker sebagai sebuah kekuatan baru, berkata Patih Gajah Mada. Apapun keinginan dari Raden Kudamerta, tugas kita adalah mematahkan kekuatan kisah yang sebelum tumbuh tarinya menjadi kekuatan yang akan berbahaya bagi tatanan kehidupan di bumi Majapahit ini, berkata Tumenggung Aditya Warman. Benar, kita laksanakan tugas kita masing-masing sesuai yang dia manatkan oleh Mahapatih Arya Tadah. Berkata Patih Gajah Mada. Bila memang demikian, Hari ini juga, aku akan kembali ke pasukanku agar secepatnya dapat menyongsong pasukan kuda jenar. Berkata, "Tumenggung Aditya Warman, kepada Patih Gajah Mada." Demikianlah, pada hari itu juga, Tumenggung Aditya Warman kembali ke pasukannya dan berselisih waktu dengan kepergian Tumenggung Aditya Warman, terlihat Rangga Mahasadharma bersama kawanannya. Tumenggung Aditya Warman baru saja pergi kembali ke pasukannya. Berkata Patih Gajah Mada kepada Rangga Aditya Warman Nampaknya wilayah tak bertuan ini akan mulai menjadi panas Berkata Rangga Mahasadharma setelah mendengar dari Patih Gajah Mada tentang rencana mereka untuk membentur kekuatan Kisadeng Mulai besok, kawanan Duta Mangkara berganti peran, tidak lagi sebagai kawanan perusuh Berkata Patih Gajah Mada sambil tersenyum Sementara itu, terlihat bulan-bulat mengintip di antara ranting pohon jati. Langit malam begitu pekat menyelimuti gubuk-gubuk sederhana di hutan persembunyian para kawanan Duta Mangkara. Beberapa orang terlihat berjaga-jaga di beberapa tempat tanpa membuat sebuah perapian guna mengusir rasa dingin. Nampaknya, mereka memang benar-benar menjaga sarang mereka menjadi sebuah tempat yang sangat tersembunyi. Setitik api memang akan membawa mati musuh menemukan sarang mereka. Sayuk terdengar suara lolong serigala jantan di kesunyian hutan malam. Dan keesokan harinya, pagi-pagi sekali Patih Gajah Mada terlihat bersama Rangga Mahesa Dharma telah membawa 40 orang kawanannya keluar dari sarang mereka. Kutitipkan Rangga setab bersamamu, wahai kisah datun, berkata Patih Gajah Mada berpamit diri kepada Kisah Datun. Semoga keselamatan selalu mengiringi langkahmu, wahai anak muda, berkata Kisah Datun melepas kepergian Patih Gajah Mada dan kawanannya itu. Dan tidak lama berselang, dalam tatapan mata Kisah Datun dan Rangga Seta, rombongan Patih Gajah Mada terlihat keluar dari hutan sarang mereka dan menghilang di kelebatan hutan rimba. Mengapa kita tidak ikut pergi bersama mereka, wahai tuan guru bertanya Rangga Seta kepada kisah Datun. Terlihat kisah Datun tersenyum mendengar pertanyaan Rangga Seta. Kelak bila kamu sudah dewasa seperti mereka, setelah kamu dapat melompat terjun dari sebuah ketinggian dengan metu, terbuka, setelah kamu dapat berlari cepat melebihi kecepatan seekor rusa, berkata Kisah Datun kepada Rangga Seta masih dengan senyum penuh kasihnya. "Aku akan terus berlatih," berkata Rangga Seta penuh semangat. "Bagus, mari kita berlatih," berkata Kisah Datun kepada Rangga Seta sambil menuntun anak itu membawanya ke sebuah tempat yang biasa mereka datangi untuk berlatih ketahanan diri. Nampaknya Rangga Seta seperti sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Terlihat kisah datun dengan penuh senyum kebanggaan menyaksikan anak seusia Rangga Seta sudah begitu lincahnya memanjat sebuah pohon besar dan berjalan di atas dahan pohon dengan tubuh berdiri tegak, sebuah laku yang sangat berbahaya, namun Rangga Seta terlihat seperti begitu menikmatinya layaknya seorang bocah kecil yang tengah menikmati sebuah permainan yang mengasyikan. Beristirahatlah, hari ini kita akan melanglang di sekitar daerah ini berkata kisah Datun kepada Rangga Seta yang terlihat sudah merah wajahnya bercampur peluh di tubuhnya. Mendengar perkataan kisah Datun, terlihat Rangga Seta sangat gembira. Nampaknya terpikir di benaknya sebuah perjalanan yang sangat mengasyikan. Demikianlah, setelah kembali ke gubuk mereka untuk menyiapkan beberapa keperluan dan bekal selama di perjalanan, terlihat kisah Datun dan Rangga Seta telah meninggalkan gubuk tempat persembunyian para kawanan Duta Mangkara itu. Setelah beberapa pekan tinggal di hutan itu, nampaknya kisah Datun sepertinya sudah sangat mengenal jalan. Terlihat mereka sudah berada di sebuah jalan tanah yang membelah hutan. Namun setelah beberapa langkah, tiba-tiba saja Rangga Seta merasakan telapak tangan kisah Datun memegang lengannya. Ada kebakaran hutan, berkata kisah datun kepada Rangga Seta. Sebagaimana yang dikatakan oleh kisah datun, terlihat asap putih tebal terbawa angin memenuhi sekitar hutan. Rangkul dan berpeganglah kamu di leherku, berkata kisah datun sambil menggendong Rangga Seta. Seketika itu juga Rangga Seta merasakan dibawa lari dengan amat kencangnya oleh kisah datun begitu cepatnya kisah Datun berlari membuat Rangga serta memejamkan matanya karena wajahnya terasa tertampar angin yang amat kerasnya. Manakala Rangga serta tidak lagi merasakan terpaan angin di wajahnya, perlahan anak kecil itu membuka matanya. Terkejut bukan kepala Rangga serta karena telah melihat dirinya berada di sebuah dahan pohon yang cukup tinggi. Dari ketinggian ini kita dapat melihat sekeliling kita berkata kisah Datun sambil menatap ke sebuah tempat. Ternyata arah tatapan mata kisah Datun tertuju ke sebuah tempat di mana disitulah sumber kebakaran hutan itu. Penglihatan kisah Datun yang sudah sangat terlatih itu telah mampu melihat dari kejauhan bahwa di sumber titik kebakaran hutan itu telah terjadi sebuah pertempuran yang amat serunya. Ketajaman penglihatan kisah Datun telah mampu menangkap sekitar 20 orang bersenjata cakra dan 20 orang bersenjata pedang terlihat seperti sebuah bola panas menghalau ratusan orang yang terlempar berhamburan. Sebagaimana yang disaksikan oleh kisah Datun dari ketinggian pohon, ternyata kawanan patih Gajah Mada telah membenturkan dirinya menghancurkan kawanan kisah Deng. Penyerangan itu dimulai dengan melemparkan hujan panah berapi ke gubuk-gubuk tempat tinggal para kawanan Kisadeng. Jember, berkata kisah Datun dengan suara perlahan sambil menggelengkan kepalanya. Hujan panah itu telah benar-benar mengejutkan orang-orang Kisadeng yang langsung keluar dari gubuk-gubuk mereka untuk menyelamatkan diri masing-masing. Banyak di antara mereka yang lupa membawa senjata, maka dengan mudahnya kawanan yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada dan Rangga Mahasadharma itu menghalau musuh mereka tanpa perlawanan yang berarti. Jember, berkata kembali kisah Datun melihat ratusan tubuh berhamburan terkena sambaran senjata cakra dan pedang dengan darah merah tercecer membasahi tanah dan semak daun belukar. Api terlihat telah memakan gubuk-gubuk tempat tinggal kawanan Kisadeng. Beberapa titik api telah merambat membakar semak belukar serta pepohonan di dekatnya. Sementara itu, 40 orang pilihan dan terbaik daripada pokan Bajra dan perguruan Teratai Putih benar-benar telah menunjukkan kemampuan mereka yang sungguh mengagumkan. Senjata andalan mereka yang berbentuk cakra dan pedang panjang itu benar-benar seperti sebuah senjata pembunuh yang amat sangat dahsyat bergerak di tangan mereka. Maka dalam waktu yang tidak begitu lama ratusan orang telah berhasil mereka buat tidak berdaya. Pertempuran saat itu benar-benar dikuasai oleh kawanan Patih Gajah Mada yang dikenal di tempat itu sebagai Seng Duta Mangkara. Terlihat tinggal puluhan orang di pihak Kisadeng yang masih tetap bertahan, orang-orang yang memang punya kemampuan cukup tinggi yang mampu melayani orang-orang terlatih daripada pokan bajra seta dan perguruan teratai putih itu. Kita bertemu kembali, wahai Kisadeng, berkata seorang pemuda yang tidak lain adalah Patih Gajah Mada. Terbelalak wajah Kisadeng melihat anak muda yang begitu tenang menghadangnya. Apakah kamu yang selama ini menamakan diri sebagai Duta Mangkara berkata Kisadeng masih dengan wajah terkejutnya? Benar, sengaja aku datang di wilayah tak bertuan ini, hanya untuk menghancurkan dirimu dan kawanan bajak lautmu, berkata Patih Gajah Mada masih dengan sikap tegak berdiri penuh ketenangan diri. Kamu terlalu percaya diri, wahai anak muda, Berkata Kisadeng sambil langsung menyerang ke arah tubuh Gajah Mada dengan senjata keris besarnya. Sebuah serangan pembukaan yang amat dahsyat, begitu cepat dan begitu kuat bertenaga. Namun Patih Gajah Mada telah siap sedia menghadapi orang tua yang memang sudah diduganya punya kemampuan sangat tinggi itu. Terlihat Patih Gajah Mada bergeser ke samping sambil membalas serangan Kisadeng dengan melecutkan senjata cambuk andalannya. Luar biasa, berkata kisah Deng sambil mundur, merasakan angin hawa getaran cambuk yang nyaris menyentuh tubuhnya. Terlihat Patih Gajah Mada tidak berusaha mengejar orang tua itu, hanya berdiri tegak dengan ujung cambuk. Pendeknya, yang terjurai menyentuh tanah. "Jangan berbangga hati dulu, aku belum menumpahkan seluruh kemampuanku," berkata kisah Deng dengan mata bernyala-nyala. Melihat pancaran sinar mata di wajah kisah Deng itu. Tahulah Patih Gajah Mada bahwa orang tua itu telah melambari tenaga sakti inti sejatinya di tingkat tertingginya. Maka diam-diam Patih Gajah Mada telah mempersiapkan dirinya. Benar saja sesuai dengan dugaan Patih Gajah Mada, serangan Kisadeng kali ini memang berlipat-lipat kekuatannya. Nampaknya Kisadeng telah menumpahkan seluruh kemampuannya, menumpahkan puncak ilmu kesaktiannya. Terlihat keris besarnya merah membara, bergulung-gulung serangannya mengepung tubuh patih gajah mada seperti angin panas gunung berapi mengejar kemanapun anak muda itu berkelit bergerak. Namun patih gajah mada bukan anak muda biasa, pewaris tunggal seng pertapa dari gunung Wilis itu diam-diam telah melambari dirinya dengan ajian sakti pemunah bala, hawa murni di tubuhnya dengan seketika telah bekerja dengan sendiri melindungi dirinya. Hawa panas serangan keris kisadeng seperti redam tak berarti apa-apa di hadapan Patih Gajah Mada. Terlihat anak muda itu masih saja membalas serangan kisadeng. Pertempuran keduanya telah menimbulkan semak, belukar, rata terbakar, batu, dan pepohonan kadang terbongkar terkena angin sasaran. Serangan mereka yang lepas benar-benar sebuah pertempuran yang sungguh amat mengerikan. Anak muda ini mampu meredam amuk serangan kerisku, ajian gunung berapi milikku tidak berarti apapun, berkata Kisadeng yang menyadari bahwa lawannya ternyata mampu mengimbangi serangan puncaknya. Ternyata Patih Gajah Mada benar-benar anak muda yang telah mampu mengendapkan perasaannya sendiri, telah mampu mengendalikan perasaan dirinya sendiri tidak terbawa oleh amuk amarahnya. Aku harus mencari Carol untuk tidak membunuh orang tua ini, berkata Patih Gajah Mada dalam hati sambil terus berpikir untuk menundukkan lawannya yang sangat sakti itu. Sementara itu Rangga Mahasadharma bersama 40 orang-orang pilihan itu terlihat telah menguasai arena pertempuran, hanya tersisa beberapa orang yang dapat dihitung dengan jari yang masih bertahan belum menyerah. Di tengah hamuk serangan kisadeng yang sangat amat dahsyat itu, Patih Gajah Mada masih sempat melihat suasana kemenangan yang hanya tinggal sebentar lagi dipetik oleh para kawanannya. Maka seketika itu juga Patih Gajah Mada langsung menerapkan ajian andalannya, sebuah ilmu ajian langka yang jarang sekali dimiliki oleh orang sejamannya saat itu, yaitu sebuah ajian pangeran muncang yang didapatkan langsung dari Prabu Guru Dharma Siksa, seorang raja sakti dari tanah Pasundan yang telah mengasingkan dirinya di lereng Gunung Galunggung. Namun ajian sakti Pangeran Muncang itu diterapkan dengan care, terbalik oleh Patih Gajah Mada, sehingga bukan sebuah ajian sakti yang memancarkan sebuah serangan cahaya api yang maha dahsyat, namun sebuah ajian sakti yang dapat menyerap kekuatan lawan. Tenaga sakti inti sejati yang dimiliki Patih Gajah Mada sudah berada di atas kesempurnaan, sehingga tidak membutuhkan sebuah sentuhan apapun, hanya lewat angin lecutan cambuknya, kekuatan Kisadeng sudah dapat terserak dengan sendirinya. Terlihat Kisadeng masih saja melakukan perlawanan, tidak menyadari tenaga saktinya mulai terkuras. Hingga dalam sebuah gebrakan, Gerakan Kisadeng menjadi sedikit terlambat karena tenaga saktinya telah semakin berkurang yang berakibat ujung cambuk patih Gajah Mada berhasil menyentuhnya kakinya. Rasa sakit yang amat sangat telah memaksa Kisadeng melemparkan dirinya jatuh berguling di tanah. Wajah penuh penasaran memenuhi seluruh pikirannya, merasa aneh pada dirinya sendiri yang tidak lagi dapat bergerak dengan cepat terlihat patih Gajah Mada berdiri tegak dengan senyum di bibirnya. Orang ini masih juga belum menyadari bahwa kekuatannya telah terserap, berkata patih Gajah Mada dalam hati sambil menatap wajah Kisadeng yang tengah berusaha bangkit berdiri. Kamu belum memenangkan pertempuran ini, wahai anak muda, berkata Kisadeng sambil kembali melakukan serangannya. Kisadeng masih juga belum menyadari bahwa kekuatannya telah menyusut. Akibatnya, daya serangannya dirasakan oleh Patih Gajah Mada tidak sedahsyat sebelumnya. Sementara itu, angin serangan cambuk Patih Gajah Mada masih saja terus bergerak, masih saja terus menyerap tenaga sakti Kisadeng, meski tanpa menyentuhnya. Ajian sihir apa yang kamu gunakan, wahai anak muda? Berkata Kisadeng sambil mundur meloncat ke belakang merasakan dirinya sudah tidak dapat lagi menghentakan tenaga saktinya, melihat dengan metu, terbelalak ke arah keris besarnya yang tidak lagi merah membara. Menyerahlah, wahai Kisadeng. Sebelum ujung cambuku tidak dapat dikendalikan lagi, berkata Patih Gajah Mada kepada Kisadeng. Katakan kepadaku apa yang telah kamu lakukan kepada diriku, berkata kembali Kisadeng dengan wajah penuh rasa penasaran. Aku tidak akan membuat dirimu mati penasaran, kekuatanmu telah terserap oleh ajian ilmuku, berkata Patih Gajah Mada sambil menatap tajam ke arah Kisadeng. Ajian ilmu penyerap Sukma berkata Kisadeng dengan wajah penuh rasa takut yang amat sangat. Lihatlah sekelilingmu semua anak buahmu telah kami tundukkan, berkata Patih Gajah Mada kepada Kisadeng. Terlihat Kisadeng memandang berkeliling, melihat. Semua anak buahnya memang telah benar-benar tidak berdaya di bawah kekuasaan pihak lawan, sementara sebagian besarnya terlihat telah bergeletak tak bernyawa lagi. Terima kasih telah bermurah hati memberi kesempatan selembar nyawaku ini. Ternyata mataku buta tidak menyadari berhadapan dengan sebuah gunung yang maha tinggi, berkata Kisadeng dengan perasaan merinding membayangkan seluruh kekuatannya terserap habis oleh anak muda perkasa itu. Sementara itu di waktu yang sama, sebuah pasukan besar yang dipimpin oleh Tumenggung Aditya Warman telah memasuki lembah Dayang Muksa. Kita buat perkemahan di lembah ini, berkata tuh menggung Adityawarman kepada seorang prajurit penghubungnya terdengar sebuah aba-aba perintah melengking tinggi dari prajurit penghubung itu sebagai pertanda pasukan untuk berhenti pasukan kuda jenar pastinya akan menghindari Kadipaten Lamajang memasuki wilayah tanah tak bertuan dari jalur lembah ini berkata tuh menggung Adityawarman kepada beberapa perwiranya. demikianlah tidak lama kemudian, terlihat beberapa prajurit tengah membangun perkemahan di lembah Dayang Muksa itu. Sementara beberapa prajurit lainnya tengah menyiapkan makanan di dapur umum. Seekor burung raja wali terlihat melayang di langit senja dan terbang menghilang ke arah Gunung Argapuro. Perlahan, sang malam datang menghapus seluruh pandangan di lembah Dayang Muksa itu. Gelap dan... Angin dingin semilir telah membuat para prajurit merasakan kantuk yang amat sangat setelah seharian mereka berjalan. Belum ada kabar dari prajurit pemantau bertanya Tumenggung Aditya Warman kepada salah seorang perwiranya. Hingga saat ini, belum ada kabar mereka datang kembali berkata perwira itu. Itu artinya, mereka belum melihat pasukan kuda Jenar mendekati daerah ini. Sebuah berita bagus untuk kalian beristirahat dengan cukup di malam ini, berkata Tu Menggung Aditya Warman sambil mempersilahkan perwiranya itu beristirahat. Dan malam terlihat menjadi begitu sunyi, hanya suara angin yang turun ke lembah itu terdengar berderu-deru membuat pikiran siapapun akan membayangkan suasana yang menyeramkan. Suasana kisah yang aneh di Lembah Dayang Muksa itu, kisah tentang enam orang dayang bersama seorang putri yang menghilang lenyap tanpa jejak. Konon, menurut dugaan orang, para penunggu lembah itu jatuh cinta kepada kecantikan sang putri dan membawanya ke alam mereka bersama ke enam dayangnya. Itulah sebabnya lembah itu dinamakan Lembah Dayang Muksa. Namun nampaknya cerita tentang para penunggu lembah itu serta hilangnya seorang putri bersama keenam dayangnya itu tidak membuat para prajurit tidak dapat tertidur pulas, nampaknya rasa lelah setelah berjalan seharian penuh telah mengusir perasaan takut apapun. Ternyata rasa kantuk yang amat sangat menjadi sebuah kemewahan dari sebagian para prajurit dimanapun dan perlahan langit malam sunyi di lembah Dayang daya Muksa perlahan dicidrai cahaya kemerahan yang berasal dari sumber cahaya pagi dari seng surya yang menggeliat di ujung ufuk timur bumi. Pagi itu masih sangat gelap ketika seorang perwira datang menghadap Titu Menggung Aditya Warman. Ada kabar dari para pemantau, pasukan kuda jenar telah datang di pertengahan malam dan bermukim di sebuah hutan tidak jauh dari perkemahan kita, Berkata perwira itu, "Menyampaikan laporannya, melihat kedatangan mereka, nampaknya pasukan itu akan bergerak kembali keesokan harinya. Perintahkan para pemantau untuk terus mengamati gerakan mereka," berkata Tumenggung Aditya Warman kepada perwiranya, "Demikianlah, hari itu tidak ada kejadian apapun di lembah dayang muksa." Para prajurit yang tergabung dalam pasukan besar Tumenggung Adityawarman seharian itu hanya berusaha memulihkan kembali tenaga mereka tanpa melakukan banyak kegiatan. Namun, kesiagaan tetap mereka lakukan untuk menjaga berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi di luar dugaan dan perhitungan siapapun. Sebagaimana perhitungan Tumenggung Adityawarman, hari itu memang tidak terjadi apapun. Sementara itu, ternyata bukan hanya pasukan Tumenggung Aditya Warman saja yang melepas para prajurit pemantaunya, pasukan kuda jenar diam-diam telah menugaskan beberapa prajuritnya untuk memantau daerah di sekitar mereka. Apa tugas pasukan Majapahit itu berada di lembah Dayang Muksa itu berkata kuda jenar kepada seorang. Prajurit pemantaunya yang melaporkan ada sepasukan besar berada di lembah Dayang Muksa. Hamba tidak berani terlalu dekat dengan mereka, berkata petugas pemantau itu kepada kuda jenar. "Kembalilah ke tempat tugasmu," awasi terus kegiatan mereka, berkata kuda jenar kepada prajurit pemantau itu. Hingga akhirnya, di pagi hari keesokan harinya, seorang prajurit pemantau datang kembali menghadap kuda jenar. "Tadi malam, kami berhasil mendekati mereka." Ternyata mereka adalah pasukan Majapahit yang dipimpin langsung oleh Tumenggung Aditya Warman. Dan pagi ini, kami melihat mereka telah menyusun barisannya di sebuah padang. Nampaknya, mereka memang sengaja menunggu kedatangan kita, berkata prajurit pemantau itu kepada Kuda Jenar. Perintahkan seluruh prajurit bersiap diri untuk bergerak. Kita ingin tahu apa yang mereka inginkan menghadang pasukan kita berkata kuda jenar kepada seorang perwiranya. Demikianlah, tidak lama berselang terlihat seribu pasukan yang berada di bawah kekuasaan kuda jenar terlihat telah bergerak keluar dari hutan menuju arah lembah Dayang Muksa. Seribu prajurit itu bergerak berbaris seperti seekor naga besar meliuk-liuk di antara pepohonan. Terlihat barisan panjang pasukan kuda jenar telah keluar dari sebuah hutan dan terus bergerak mendekati sebuah padang luas yang ada di lembah Dayang Muksa itu. Terkesiap darah kuda jenar memandang sebuah pasukan telah siap menghadang pasukannya. Terlihat kuda jenar mencoba menghitung kekuatan pasukan di hadapannya itu, ternyata sebanding dengan pasukan yang dibawanya dari Majapahit itu. Antarkan deriku untuk berbicara dengan mereka berkata kuda jenar kepada seorang prajurit penghubungnya maka tidak lama berselang terlihat kuda jenar di atas kudanya ditemani seorang prajurit yang membawa bendera putih berjalan ke tengah arna dua pasukan itu melihat seorang penunggang kuda dikawal dengan pembawa bendera putih segera tu menggung aditya warman menghentakan kudanya mendekati dua orang berkuda di tengah arna selamat datang wahai senapati pasukan majapahit di Lembah Dayang Muksa, berkata Tu Menggung Aditya Warman kepada Kuda Jenar, "Apa maksud Tu Menggung menempatkan pasukan di hadapan pasukan kami?" berkata Kuda Jenar yang terkejut mengetahui bahwa pimpinan pasukan yang menghadangnya dipimpin langsung oleh Tu Menggung Aditya Warman. "Aku ditugaskan oleh Mahapatih Arya Tadah untuk menghadang pasukanmu agar tidak turun lebih jauh lagi memasuki wilayah tak bertuan ini." Berkata Tumenggung Aditya Warman penuh ketegasan, "Aku ditugaskan oleh Raden Kudamerta menjadi senapati pasukan Majapahit untuk menghancurkan para perusuh di wilayah tanah tak bertuan ini." Berkata Kuda Jenar dengan suara tidak kalah tegasnya, "Bila memang demikian tugasmu seperti itu, maka dengan sangat terpaksa pasukanku akan menghadangmu." Berkata Tumenggung Aditya Warman. Jangan berpikir dirimu sebagai seorang tu menggung, dapat menakut-nakuti diriku. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang terbaik memimpin pasukannya. Berkata kuda jenar sambil menarik kudanya bermaksud untuk kembali ke pasukannya. Namun, belum sempat kuda jenar bersama pengawalnya bergerak meninggalkan tempatnya, terdengar suara yang bergema, terdengar oleh semua orang yang berada di padang lembah dayang muksa. Kuda jenar. Kedokmu sudah terungkap. Kedatanganmu ke wilayah tak bertuan ini bukan untuk menghancurkan para perusuh, melainkan untuk memperkuat para perusuh dengan menempatkan para prajurit Majapahit menjadi sebuah kekuatan baru di wilayah tak bertuan ini. Terdengar suara bergema berputar-putar memenuhi seluruh lembah Dayang daya Muksa. Bukan hanya kuda jenar yang terkejut mendengar suara itu, tapi seluruh prajuritnya juga menjadi sangat terkejut. Tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi sebuah kekuatan baru menentang kekuatan Panji Majapahit yang mereka junjung dengan jiwa dan raga mereka. Kuda Jenar telah menjerumuskan diri. Kita berkata beberapa orang prajurit dengan pikiran dan perasaan yang sama mengecam senapati mereka sendiri. Merah padam wajah kuda Jenar, tidak menyangka ada orang yang menelanjangi dirinya di depan orang banyak. Bohong, jangan menyebar fitnah. Tunjukkan siapa dirimu, berkata kuda jenar dengan suara keras. Sepi suasana di padang lembah dayang muksa itu, sepertinya semua orang berharap ada jawaban dari orang yang tidak diketahui keberadaannya itu. Namun ternyata bukan jawaban yang mereka dengarkan, melainkan dari sebuah tebing jalan yang menurun muncul sekitar 600 prajurit pengawal Kadipaten Lamajang lengkap dengan panji dan umbul-umbul kebesaran mereka. Di depan 600 pasukan Kadipaten Lamajang itu berjalan dua orang lelaki yang terus berjalan mendekati kuda jenar. Setelah kedua orang itu menjadi semakin mendekat, terkejut hati kuda jenar mengenal kedua orang lelaki yang tengah berjalan ke arahnya. Kuda jenar, Orang ini telah bercerita banyak tentang semua rencanamu, berkata salah seorang dari lelaki itu yang tidak lain adalah Patih Gajah Mada yang datang bersama seorang lelaki tua bernama Kisadeng yang berjalan tertunduk lesu. Wahai pasukanku, akankah kalian percaya dengan perkataan orang ini berkata kuda jenar di hadapan pasukannya? Namun tidak satu jawaban keluar dari para prajurit Majapahit itu. Kuda Jenar, seluruh pasukanmu telah mengenal diriku, jauh sebelum kamu berada di antara mereka. Jangan jerumuskan diri mereka ke dalam nafsu angkara pribadimu, berkata Patih Gajah Mada dengan suara yang kuat dan jelas terdengar oleh semua orang di Padang. Lembah Dayang daya Muksa itu. Lihatlah aku datang bersama 600 prajurit lama Jangjang yang akan bergabung dengan pasukan Tumenggung Aditya Warman, Semoga pasukanmu dan dirimu sendiri dapat berpikir jernih, berkata kembali Patih Gajah Mada dengan suara yang kuat dan lantang bergema karena dilambari dengan ajian gelap ngamparnya yang amat kuat. Tergetar setiap dada mendengar hentakan suara yang dilontarkan oleh Patih Gajah Mada, hampir semua orang di Padang Lembah Dayang Buksa itu telah mengenal dan mengetahui ketinggian ilmu yang dimiliki anak muda itu. Semua orang sepertinya menanti sikap dan keputusan kuda jenar, terlihat semua mata memandang ke arah anak muda yang selama ini sangat dekat dengan Raden Kuda Merta itu. Aku akan menantang siapapun yang menghalangi langkahku, berkata kuda jenar sambil mengangkat tinggi-tinggi tombak trisulanya. Terkejut semua orang mendengar ucapan kuda jenar itu, menyayangkan sikapnya. Terlihat Adipati Menak Koncar datang menghampiri Patih Gajah Mada. Izinkan diriku untuk menyumbat kesombongannya, berkata Adipati Menak Koncar kepada Patih Gajah Mada. Namun belum sempat Patih Gajah Mada menjawab perkataan Adipati Menak Koncar, terlihat tu menggung datang menghampiri Patih Gajah Mada. Orang itu semula telah menantangku mengadu pasukannya, namun saat ini nampaknya pasukannya sudah terpecah. Izinkan deriku menerima tantangannya, wahai saudaraku, berkata Tumenggung Aditya Adityawarman kepada Patih Gajah Mada. Maaf Kakang Adipati Menek Koncar, nampaknya usia Tumenggung Aditya Adityawarman setanding dengan senapati muda yang sombong itu, berkata Patih Gajah Mada kepada Adipati Menek Koncar. Mendengar perkataan Patih Gajah Mada. Terlihat Adipati Menak Koncar hanya menyunggingkan senyumnya. Dalam hati berpikir bahwa Patih Gajah Mada nampaknya telah lebih mengenal Senapati yang sombong itu, juga kemampuan Tumenggung Aditya Warman. Sementara itu, Tumenggung Aditya Warman mendengar ucapan Patih Gajah Mada sebagai perkenan untuk menghadapi kuda jenar secara perorangan dan sudah langsung berjalan mendekati kuda jenar yang masih berdiri di tengah-tengah arna padang lembah dayang muksa itu. Semua orang menatap dua orang yang tengah saling berhadapan di tengah arna itu, namun di hati setiap orang hanya berharap bahwa kuda jenar dapat menerima pelajaran mahal atas kesombongannya itu. Tumenggung Aditya Warman akan kuyakinkan kepada semua orang bahwa namamu terangkat karena kebesaran nama ayahmu, Patih Mahesa Amping, berkata kuda jenar meremehkan kemampuan Tumenggung Aditya Warman. Aku tidak akan terpengaruh apapun dengan perkataanmu yang membawa nama ayahku. Tunjukkan seluruh kemampuanmu, aku akan siap melayanimu tantanganmu, berkata Tumenggung Aditya Warman. Bagus Loloskan senjatamu, berkata kuda jenar. Sambil melompat dan menjulurkan tombak trisulanya menyerang dengan amat cepatnya ke arah Tumenggung Aditya Warman. Melihat serangan yang amat cepat itu tidak membuat Tumenggung Aditya Warman panik. Terlihat dengan sangat amat ringannya putra tunggal Patih Mahesa Amping itu telah berkelit ke samping sambil meloloskan kerisnya dan langsung membalas serangan kuda jenar tepat ke arah pinggangnya yang terbuka. Bukan main terkejutnya kuda Jenar melihat kecepatan lawannya berkelit dengan sangat cepat dan langsung membalas serangannya. Terlihat kuda Jenar berputar bersama tombak trisulanya, sebuah balas menyerang yang sangat mengagumkan.